Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan live saya, Sundari Sentral termurah se-Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda, untuk tahap pertama ya, saya kasih tahu dulu untuk bunda yang baru masuk di live Sundari Sentral, bagaimana cara belanja di live Sundari Sentral yang saya pakai. Oke, nanti saya kasih tahu harga yang saya pakai ya. Untuk bunda yang di YouTube, cukup bunda daftarkan di admin bagian atas, ada tulisannya bunda daftarkan ya, boleh di admin bagian bawah juga ada nomor admin. Silakan daftarkan dulu sekarang. Daftarkan dulu sekarang nama Facebook dan alamat lengkap. Mau bunda jadi beli sekarang atau tidak, tidak masalah ya. Yang penting bunda sudah masuk di daftar admin Sundari Sentral. Jika suatu saat bunda belanja, bunda tidak perlu daftar-daftar lagi. Dan silakan boleh daftarkan dulu sekarang. Nanti setelah bunda daftar, bunda boleh masuk ke live ini lagi. Bunda sudah aman. Jadi bunda nanti nggak keluar dari live ya. Maksudnya nggak, nanti kadang-kadang jaringan ya bikin kita terkeluar sendiri dari live. Nah, untuk itu saya kasih tahu, bunda daftarkan alamat lengkap, daftarkan nama Facebook. Untuk bunda yang di YouTube, daftarkan ya nama dan alamat lengkap ya. Kemudian bunda boleh screenshot tangkap layar, screenshot harus wajib juga screenshot. Kenapa? Kalau bunda nggak screenshot, nanti gamis lelangan saya banyak ya, dia cuma satu-satu, nggak ada serian. Nah, itu saya lelang ya bunda ya. Oke, untuk itu pertama bunda harus daftar, kirimkan alamat lengkap ya. Saya labkan dulu ini yang pertama. Ini saya punya gelang. Gelang ini mau saya lelang ya bunda ya. Untuk bunda yang mau gelang love ini, dia dari bahan stainless dan bahan titanium ya. Stainless ya, sama dengan bahan titanium. Yang mau ini harganya kita lelang hari ini 95 ya. 95 ini ya. Silakan yang mau di screenshot untuk gelang ini 95.000, di screenshot 123123. Untuk cincinnya, cincinnya ini bunda banyak ukuran. Ada ukuran 6, 7, 8. Untuk di jari tengah saya harganya 75 ya. 75 karena dia burgundy ya, burgundy. Terus dia ada mutiaranya, burgundinya. Bagus banget. Ini ada mutiara-mutiaranya ya. Terus di bagian sini dia juga modelnya model burgundy juga, tapi model kecil-kecil, udah cantik banget. Harganya 75.000 sama. Ini gak bisa hitam ya. Saya kasih tahu sekali lagi, ini tidak bisa menghitam. Bunda boleh coba dulu pakai. Saya sudah pernah pakai, makanya saya bisa ngomong. Dan cincin dan gelang saya ini tidak bisa menghitam. Paling dia 2 atau 3 tahun dia bisanya memudar ya. Dan untuk cincin ini juga sama ya. Mau gelang Bunda Rita Nisa sudah daftar? Sudah masuk WA belum? Harganya 95.000 aja. Cantik banget ya Bunda ya. Silakan di screenshot Bunda Nita. Bunda Rita Nisa, silakan di screenshot 123123, harganya 95.000 harga sel ya. Silakan, ini yang mau silakan, ini dari harga 135 dilelang 95.000 untuk gelangnya. Gelangnya banyak macam ya. Nanti bunda boleh minta fotokan sama admin kalau bunda mau. 95.000. Ada model Dior juga ya. Saya kasih tahu model Diornya ya. Bunda boleh minta sama admin, ini di model Dior, kita juga lelang harganya 95.000. Ayo lekas. 95.000 untuk Diornya. Ini untuk Diornya Bunda ya. Bunda boleh minta sama admin di screenshot Dior ya. Gelang saya banyak model, bunda minta fotokan sama admin nanti. Karena kita harus jemreng gamisnya ya. Gamis lelangan saya banyak harga 35, harga 45 nanti gamis premium yang saya lelang. Ini yang mau silakan, klunya mau gelang love. Gelang love harganya 95.000 dari bahan stainless atau bahan titanium. Ini hampir sama dengan ya Bunda ya. Kalau untuk ketahanannya sama dengan emas. Kalau emas dia bisa dijual ya. Kalau ini dia nggak bisa dijual lagi karena dia bukan emas, dia bahan stainless. 95.000. Cuman untuk ketahanannya dia bisa sama memudar, sama juga kayak emas. Emas juga bisa memudar ya. Lama-lama dipakai memudar emas, apalagi titanium stainless. Cuman dia nggak bisa menghitam ya. Dia nggak bisa menghitam. Ini juga ya, ini juga cantik. Silakan, harganya 75.000 untuk cincin, banyak model. Gelang sebelah ya, gelang tangan sebelah ini bunda yang mau silakan. Ini gelang kristal, gelang kristal juga saya lelang hari ini, ada 4 warna. Saya lelang harganya 95.000 aja.
Silakan ya. Ada warna biru. Ini warnanya blue sapphire ya. Warnanya biru, blue sapphire. Ada di warna hijau, warna giok. Ada di warna hitam dan di warna lilac. Harganya berapa? Harga lelang hari ini silakan Bunda sudah dapat satu paket. Bunda bisa bedakan bagaimana bagusnya gelang ini daripada gelang yang biasa. Ini kenapa ini berbeda Bunda ya? Gelangnya ini kalau kena cahaya dia mengkilau nantinya. Ini gelang kristal namanya. Untuk Bunda yang mau silakan, dan ini juga dia dari bahan stainless titanium. Bukan ringan, ini berat gelangnya Bunda ya, berat. Ya Bunda ya, yang mau silakan di screenshot, ada 5 warna. Untuk warnanya silakan di screenshot ya. Warna lilac, klunya gelang kristal, harganya Rp95.000. Ada di warna hitam, silakan di screenshot, gelang warna hitam kristal, gelang kristal di warna hitam, harganya Rp95.000 untuk hari ini. Harga lelang dari Rp135.125, kemudian Rp100.000 kemarin. Ya harganya 95 sekarang harga lelang terakhir. Ini warna hijau, cantik banget hijaunya. Saya jemring di model giok ya. Model gioknya cantik banget nih. Bunda yang mau silakan. Harganya berapa? Harganya murah banget, cuman Rp95.000. Untuk semua cincin, cincin saya ada ratusan model. Bunda boleh screenshot nanti minta sama admin, boleh melihat model lain. Harganya 75 sama ya, 75 juga. Untuk gelangnya Bunda, ini gelangnya cantik banget Bunda ya. Bunda boleh minta sama admin yang mau ini klunya gelang kristal, dia ada 2. Ini gelang kristal ya Bunda ya. Silakan boleh di screenshot. Warna biru bagus Bun, yang ungu. Iya, yang ungunya juga cantik ya Bunda ya. Warna ungunya ini nih dia. Ini ya Bunda ya. Ini dia tuh hampir sama kayak batu. Batu kristal ya. Ini berat ya Bunda ya, batu. Kalau saya bilang blue sapphire nggak mungkin ya Bunda ya, karena blue sapphire harganya udah puluhan juta, nggak mungkin ini. Tapi ini hampir sama, dari jauh kelihatan seperti blue sapphire batunya. Ini batu kristal, dan ini juga warnanya warna ini giok. Giok ini kalau Bunda pakai adem banget karena ini dia batu ya. Silakan boleh di screenshot. Ada warna warna ungu ini ya, bukan biru ya kayaknya ya, ungu Bunda ya. Ada warna hijau dan ada warna hitam. Ini Bunda boleh di screenshot. Harganya berapa? Rp95.000 aja. Rp95.000 ya. Ya Bunda ya. Bunda Siti kacamatanya bagus ya. Kacamata legenda ya. Dari saya matanya gak minus. Pakai kacamata ini udah 3 tahun tuh Bunda ya. Udah luntur-luntur. Saya udah beli kacamata juga, harganya hampir 1 juta ini ya Bunda ya. Cuman gak saya pakai Bunda nih. Tuh mahal aja yang ada ya. Tapi saya itu kadang suka malas pakai ini. Saya malah senangnya kacamata pertama saya, legenda ya, legenda. Ya Bunda ya. Bunda yang mau silakan ya. Ini cincinnya juga harganya Rp75.000. Untuk kacamata saya nggak jual kacamata ya Bunda ya. Yang mau silakan. Bunda yang mau cincinnya harganya 75 untuk gelangnya Bunda. Ini Bunda harus pakai. Kenapa? Hampir sama kayak emas dari kejauhan ya Bunda ya. Dari dekat juga orang lirik-lirik nanti ya, disangka Bunda pakai emas. Wah, Bunda sekarang banyak duitnya, banyak emasnya ya Bunda ya. Tapi Bunda saya menyuruh untuk Bunda, ada yang biru Bun. Ini nih Bunda, dia ada biru dan ada warna ungu. Bunda silakan. Ini ungu dan biru ada kombinasi. Dia kayak warnanya itu kayak dua Bunda. Kadang dia biru, kadang ungu gitu ya. Kadang dia biru berubah warna ya. Ini ya Bunda ya, gelangnya bagus banget Bunda. Saya jamin ini harganya Rp95.000 aja. Silakan boleh di screenshot, kirimkan ke admin 123123. Ada 5 warna. Untuk gelang ini dia banyak model juga. Ada puluhan model ya. Silakan di screenshot aja Bunda. Soalnya saya harus jembreng baju saya yang lelangan nanti ya. Soalnya saya harus jembreng. Saya sebenarnya aksesori juga ya. Cuman waktu saya nggak ada. Bunda boleh nanti di screenshot dan kirimkan ke admin. Bunda mau cek gelang yang lain. Ini Dior ya. Ini gelangnya gelang Dior. Harganya Rp95.000. 95. 95 ketahanannya Bunda mantul banget. Ini gak bakal bisa hitam ya, saya jamin. Bunda Sundari juga. Halo, pengiriman dari mana? Dari Jakarta Selatan. Aduh kok sama nama kita ya Bunda ya.
Habiban kapan live-nya Bunda Irfan Jayadi? Bapak ya, Bapak Irfan. Live-nya nanti mungkin ya Bapak ya. Bunda Saprudin Putra, Bapak atau Bunda nih Osop terlaris. Amin. Gamis yang dipakai berapa? Oke, saya jembreng gamis yang saya pakai ya. Gamis yang saya pakai ini ada dia bahannya bahan Dior Silk ya. Ada banyak warna dan banyak motif. Harganya saya lelang hari ini 150.000 aja dari 165. Silakan. Kalau Bunda mau ini clue-nya Dior Silk. Mana Dior Silk-nya? Coba Sarli. Sarli. Coba Dior Silk-nya di jembreng yang lain, yang itu yang di atas itu warna lain. Dior Silk ini ya Bunda ya, ini bahannya Dior Silk impor. Harganya hari ini 150.000. Kalau Bunda ambil 2 harganya 145. Aduh, hari ini benar lelangan Bunda ya. Waduh, Masya Allah. Kalau untuk motif dia beragam ya. Kalau untuk motif dia beragam, dia nggak ada seriannya ada, cuman dia modelnya kayak model abstrak, model bunga-bunganya. Harganya berapa? 150.000. Bunda ambil 2 harganya 145.000. Masya Allah, ini cantik banget Bunda ya. Cantik banget Bunda pakai. LD-nya berapa? LD-nya 110 sampai LD 118 ini bisa pakai ya. Kalau yang saya pakai ini LD-nya 110 aja. Kalau ini 100 jumbo ya. Ini jumbo aja klunya. Mau jumbo sutra. Klunya sutra aja ya. Dia bahannya bahan sutra premium. Aduh cantik banget ya. Ya silakan yang mau ini di screenshot. Harganya 150.000. Ambil 2 piece hari ini 145. Dari harga normal 225. Kemarin harganya 165 terakhir. Bahan Max Mara bukan sayang. Ini lebih bagus dari bahan Max Mara. Bahan Dior Silk atau sutra ya Bunda ya. Bunda silakan digercep, dia hampir sama ya Bunda ya. Bahan Max Mara itu bukan ini bahannya bahan sutra atau Dior Silk. Yang dipakai 150. Silakan di screenshot kirimkan ke admin 150 lelang hari ini. 1 2 3 mau coklat bunga, tinggal 1 coklat bunga. Silakan, tinggal satu-satu ya. Ini tinggal satu-satu kita lelang makanya. Dari harga 225 harga normal, hari ini harganya 150.000. 150. Kemarin masih harga 165. Hari ini lelang terakhir 150.000 aja. Yang mau warna pinknya, Masya Allah ini cantik banget warna pinknya. Keren banget Bunda ya. Ini bisa pakai LD 110 sampai LD 118. Harganya berapa? Harganya kita lelang 150.000 aja. Silakan di screenshot kirimkan ke admin 123123. Nanti kita lanjut ke gamis Bangkok. Ada talinya. Ya Bunda, ini nggak ada tali karena dia ini bahannya jatuh ya. Kalau Bunda pakai tali, ini nanti kelihatannya kurang menarik. Karena ini menyesuaikan sama tubuh kita Bunda ya. Bunda kalau kurus nggak kelihatan gombrong karena dia bahannya sutra. Bunda yang sudah pernah beli pasti tahu ya kualitas impor ya. Bahannya Dior Silk. Yang mau silakan ya Bunda ya. Di screenshot ini di warna marun. Harganya 150.000. 123123. Yang saya pakai ini ada 3 warna sini. Harganya 150.000, ambil 2, harganya 145, boleh campur sama yang lain ya. Silakan boleh di screenshot. Dia warnanya warna kuning ya. Yang mau ini silakan di screenshot kirimkan ke admin. Warna kuningnya cantik banget Bunda. Modelnya busui ya. Modelnya busui. LD-nya 110 sampai, kalau ini LD-nya 110 aja. Kalau tadi bisa pakai jumbo. Ini LD-nya 110 aja ya Bunda ya. Screenshot kirim admin 123123. Mau Dior Silk kuning, Dior ya. Kalau tadi sutra keluarnya, kalau ini Dior Silk. Mau Dior Silk di warna abu 123123. Harganya 150. Mau Dior Silk di warna ini warnanya warna apa ya? Hijau aja ya. Hijau 150.000 aja. Oke ya Bunda ya, kita lanjut ke gamis yang lelangan harga 3545. Gelangnya juga mau saya pakai di warna hitamnya, biar Bunda tinggal screenshot ya. Ini cuman tinggal 4 warna lagi aja. Harganya murah banget, cuman 95 aja. Paket usaha bajunya mana Bun? Paket usaha oke Bunda plus Nida siap. Nanti kita jemreng yang tuh paket usaha ya. Tenang saja Bunda, semuanya saya jemreng hari ini ya.
Semuanya saya jembreng. Aduh, ternyata hari weekend, hari malam minggu saya masih jualan ya, kata bundanya. Nggak malam minggu ya, yaudah ya. Nggak malam minggu saya nih. Oke, nggak apa-apa deh untuk menemani bunda ini malam mingguannya. Oke, yang mau silakan. Yang mau ini saya boleh bunda screenshot warnanya, mau bunda warna yang mana ya. Oke, saya hadapkan ke bagian belakang. Bunda, ini warnanya warna lilac. Dan ini warna hitam yang kedua. Dan warna hijau dan warna biru ya, blue. Yang mau silakan boleh di screenshot. Harganya Rp95.000 untuk gelangnya. Ya, Rp95.000 untuk harga lelangan hari ini. Satu, dua, tiga. Untuk cincinnya banyak model ya bunda ya. Cincinnya bagus banget. Harganya Rp75.000 aja. Rp75.000 ya. Ukurannya ada 678. 678 ya bunda ya. Ini jari saya, kalau saya sih ke jari gak terlalu besar ya bunda ya. BB-nya 80 kilo. Tapi jari saya masih cantik ya bunda ya. Gak botok-botok ya bunda ya. Silakan boleh bunda screenshot. Bunda yang jarinya besar, mending pilih angka 7 dan 8 ya. 7 dan 8. Yang mau silakan boleh, ini banyak banyak model. Minta sama admin nanti kalau lihat model yang lain ya, karena saya harus jembreng baju saya. Ini boleh ya bunda ya, cincin yang ini harganya juga sama Rp75.000 aja. Rp75.000, bagus banget bunda. Dia modelnya tebel ya. Bagian sini juga warna permatanya lagi model kekinian warna hitam. Harganya sama Rp75.000 aja semuanya ya. Boleh bunda, yang mau silakan digercep. Dia model paku ya, hampir sama kayak model paku. Harganya Rp75.000. Untuk gelangnya juga, gelangnya dilelang harganya Rp95.000 aja ya. Silakan yang mau ini, klunya mau gelang, minta sama admin. Gelangnya banyak model juga, boleh minta sama admin dipoto, di screenshot, kirimkan ke admin. 123 123. Oke ya, sudah ya bunda ya, udah selesai ya. Untuk bunda yang mau tadi bagaimana caranya, caranya baju yang dipakai harganya Rp150.000 ya bunda. Yunita Rahma, murah banget. Gamis bunga merah dijembreng lagi bun. Gamis bunga merah yang mana nih sayang? Yang ini ya. Yang ini ya tadi ya, bunga merah itu kali ya, dia. Ini warna dusty, bunga merah ya, ini bunda, gamis bunga merah cantik banget, harganya berapa? Rp150.000 ya, warna marun ya, sini, merah ya, ini merah ya, kasih ya, udah ya. Ini yang mau silakan, boleh yang mau di screenshot, satu, dua, tiga, ini tinggal satu piece. Harganya Rp150.000. Tinggal satu piece juga. Ini tinggal satu piece juga. Bunda mau tahu harga berapa harga normalnya? Rp225.000. Kemarin ini di butik kita bandrol. Sekarang kita lelang harganya Rp150.000. Silakan di screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut ya bunda ya. Tadi udah saya kasih tahu untuk gelang, semua gelang saya. Bunda pengen lihat yang lebih yang lain, yang model yang lain, silahkan. Tapi ini udah paling bagus yang saya pakai ini. Ini dia best seller ya. Harganya berapa? Rp95.000 aja. Untuk cincinnya harganya Rp75.000. Cantik banget bunda tuh ya. Cantik banget tuh modelnya ya, Bulgari ya. Bulgarinya ini dia ada permatanya bunda. Bunda lihat nih detailnya ya. Ini Bulgarinya. Harganya Rp75.000 aja tuh ya. Ada ukuran, ada 6, 7 dan 8 ya bunda ya Bulgarinya. Warnanya emas, warna gold, dan dia enggak bisa hitam ya. Saya kasih tahu dia enggak bisa hitam ini ya bunda ya. Coba bunda pakai satu dulu, kalau tidak percaya nanti beli lagi sama saya kalau seandainya enggak bisa hitam. Enggak beli lagi ya kalau enggak hitam. Ini bunda, saya perlihatkan bagian jari manisnya. Ini jari manisnya, ini cantik banget ya bunda ya. Dia juga model Bulgari, tapi yang kecil-kecil. Dan modelnya agak tren ya bunda ya, agak tren. Yang mau silakan, harganya juga sama, Rp75.000 aja. Rp75.000 ya, oke. Kita lanjut ke gamis lelangan. Oke ya bunda ya. Saya lanjut ke gamis lelangan, siap-siap. Untuk bunda yang ambil paket usaha, yang kemarin yang belum cukup, silakan di screenshot. Paket usaha hari ini, bunda beli satu gamis yang biasa saya jual harga Rp55.000-Rp65.000, yang nggak ada seri ya bunda ya. Yang nggak ada seri, hari ini saya kasih satu kodi harganya Rp30.000. Berarti bunda cuma dapat Rp600.000, dapat 20 piece gamis. Dengan uang Rp600.000, dapat 20 piece gamis. Caranya
yang mana silakan di screenshot kirimkan ke admin. Kalau Bunda dapat, Bunda dapat balasan WA-nya ya. Yang dipakai berapa? Yang saya pakai harganya 150.000 ya Bunda ya. Ini saya ada 2 lapis gamisnya nih. Di dalam ada baju 2 lapis ya. Harganya 150.000 aja Bunda ya. Tadi Bunda warnanya udah saya jembreng ya. Apa Bunda mau lihat warnanya lagi? Coba bantu komen. Bunda mau komen. Saya mau lihat gamisnya lagi. Oke ya. Silakan boleh bantu komen dulu Bunda ya. Silakan boleh bantu komennya dulu nih. Bunda mau lihat yang saya pakai ini warnanya. Kalau enggak saya lanjut ke gamis lelangan saya ya. Oke, Bunda siap-siap ya ke gamis lelangan saya. Saya punya gamis batik cantik ya. Bunda, dia bahannya bahan katun street. Cantik banget buat paket usaha. Silakan untuk 2 orang hari ini aja. Saya kasih paket usaha. Bunda boleh daftar ke admin ini yang udah saya sematkan. Saya mau paket usaha gamis 1 kodi harganya cuma 30.000 gamis yang saya lelang. Dari mulai harga lelangan itu mulai dari harga 100.000 lebih. Sekarang saya kasih harga 30.000 aja per piece-nya ya. Bahan apa yang dipakai ini bahannya Dior Silk. Terus ada bahan sutra, tapi hampir sama ya. Bahan sutra dan Dior Silk itu hampir sama ya Bunda ya. Armani Silk ya, maaf. Armani Silk sama Dior Silk ya. Ongkir ke Pagar Alam minta sama admin ya Bunda Iin Raisya ya. Tanyakan ongkir ke sini berapa admin, kirimkan alamat lengkapnya selengkap-lengkapnya. Bahan apa yang dipakai udah dijawab ya. Bunda Gendis Ayu hadir. Oke, masuk hadirnya. Oke, Bunda yang mau ini silakan. Ini dia bahannya batiknya katun street. LD-nya ini, LD-nya LD berapa? Sebentar saya cek dulu ya. LD-nya ini LD 100. LD-nya 105, 105 ke 110 bisa pakai. PB-nya 138. Yang mau batik silakan harganya 35.000. Yang mau batik 35, silakan di screenshot kirimkan ke admin. Mau batik 35, 35.000. LD-nya 105 bisa melar ke 110. PB-nya 138. Harganya berapa? 35 aja. Silakan di screenshot. Batik 35, 123, 123, 35.000 ya. Boleh. Silakan bundanya. Ini saya lanjut ke gamis serian saya. Ini saya lelang aja dari harga 65 kemarin terakhir. Saya lelang lagi harganya 45. Silakan Bunda yang mau ini harga hari ini ya. Kalau besok saya kasih harganya 65 atau 85 kembali normal, berarti Bunda gak boleh komplain sama admin. Kenapa? Karena setiap hari saya berbeda lelangannya, sel-selnya. Mau batik 35, oke yang mau silakan. Ini cluenya di screenshot kirim admin atau Bunda boleh di komen di sini, tapi Bunda harus ada daftarkan alamat lengkapnya. Bunda daftarkan nama Facebook dan alamat lengkap ya. Bunda Desi Liana 35 batik. Oke, Bunda Desi udah daftar, udah screenshot. Yang mau ini harganya 45.000, dia ada 3 serian warna. Dari harga kemarin terakhir 75 ya. LD-nya 110 kalau bahannya premium, enggak ada yang tipis ya. Ini bahannya premium ya Bunda ya. Kalau bahannya tipis saya nggak mau jual. Nanti Bunda make aja nggak bisa ya. Kalau tipis saya kasih tahu, Bunda ini tipis ya bahannya. Bunda harus pakai daleman. Saya kasih tahu ya Bunda ya. Ini harganya 45. Yang mau silakan. LD-nya 110, PB-nya 140. Ini kerah. Mau kerah di warna screenshot. Warnanya warna taro. Warnanya hampir-hampir sama ya. Warna taro, mau kerah taro, harganya 45 ya. 45, cantik banget sih Bunda nih. Modelnya kerah Belanda ya tuh. Ya Bunda ya, saya perlihatkan model detailnya. Kerahnya kerah Belanda. LD-nya 110, PB-nya 140. Ini pakai hari-hari, dia ada tali pinggangnya tuh ya. Cantik banget. Harganya 45.000. Mau kerah di warna ini warnanya warna kita kasih lilak. Warna lilak screenshot 123, 123. Ini gamis ya. LD-nya 110, PB-nya 140. Kerah harganya 45. 45.000 aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Galih Saputra, selamat bergabung. Bunda Galih Saputra. Galih Saputra kayaknya orang Padang ya Bunda ya. Yang dipakai warna apa, Bun? Yang dipakai, yang dipakai ini ada 4 warna tadi. Mau paket usaha Bunda Hamdikrop, silakan masuk WA Bunda Hamdikrop ya. Masuk WA mau batik premium. Oke Bunda Rumsari Dewi, oke Bunda Rumsari. Nanti saya jembreng, ternyata banyak peminat batik ya. Saya jembreng.
jemreng batik saya sel semua. Ini di warna dusty ya, hampir-hampir sama. Mau ini cluenya mau kerah di warna dusty. Saya lelang harganya 45 dari harga 75. Yang mau silakan. Ini bahannya nyaman ya, bahannya adem ya. Pakai hari-hari dia bisa melar juga sedikit sampai LD 112, 115 bisa ya. Yang mau silakan. Ini bisa pakai jumbo juga, maksimal BB 85 kilo. Mau kerah di warna dusty 45. 45 aja. Screenshot kirimkan ke admin 123123. Mau kerah dusty. Yang saya pakai, ambil lagi yang saya pakai. Jangan dicopot-copot dulu ya. Yang saya pakai ini ada di warna ini Bunda. Aduh cantik banget. Kalau bahannya bahan Dior Silk impor ya. Bun spill batik. Oke, batik nanti batik premium saya jemreng. Ambil batik-batiknya banyak. Batik-batiknya banyak enggak? Biar kita sel. Bawa sini. Lagi warnanya satu lagi yang warna abu tadi tuh ya. Oke, yang saya pakai ada 4 warna di gercep. Saya screenshot lagi ya Bunda ya. Tadi Bunda yang baru bergabung, dari tadi sebenarnya saya udah jemreng ini. Saya ulang lagi, ini harganya sekarang 150.000. Bun WA mau paket usbun, ini mau paket usaha. Oke Bunda Kusnida mau paket usaha, screenshot kirim ke admin ya. Screenshot kirimkan ke admin. Kalau Bunda dapat nanti dapat hitungan, dapat totalan. Bundanya udah deposit kan? Langsung kirim ke admin aja Bunda Kusnida ya. Yang mau yang saya pakai ini cantik banget Bunda. Bunda kelihatannya mengkilat dari luar kan, tapi Bunda yang udah pernah beli ini bahannya adem banget karena dia bahannya Dior Silk impor ya. Bunda yang belum tahu silakan beli satu dulu biar tahu kualitas ini apa. Ini yang model tren sekarang bahannya ya. Harganya berapa? 150.000 aja, termurah se-Indonesia. Ini biasa orang jual harganya 225 ya. Enggak ada 150.000. Yang mau silakan, mumpung ini harga sale hari ini. Besok udah harga kembali normal atau kemarin Bunda beli harganya 185 atau 125. Mohon maaf, berarti Bunda jangan marah ya ke adminnya. Hari ini lelangannya berbeda. Bun bantu dong saya tag love dan jempolnya. Saya butuh sekali jempol Bunda biar jaringan saya bagus dan Bunda lihat saya juga jelas di situ ya. Silakan Bunda boleh bantu tag love dan jempolnya dulu. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bunda yang tag love dan jempol. Terima kasih, saya doakan semoga Bunda semua dimurahkan rezekinya. Diberikan kesehatan ya Bunda ya. Diberikan rezeki yang berlimpah karena sudah membantu melancarkan saya untuk live juga. Terima kasih Bunda. Bunda Herawati Wati, Bun lihat yang dipatung bermotif itu. Oh yang dipatung, oke Bunda yang dipatung nanti saya jemreng juga ya. Yang dipatung ini cuma tinggal 2 warna kalau nggak salah ya. Ya oke, okay. Bun lihat yang paket usaha. Oke, okay. Pengiriman dari Jakarta Selatan. Silakan di screenshot. Ini warna abunya 1, 2, 3. Harganya 150.000 ya. Nanti saya jemreng lagi. Saya ada gamis Bangkok harga 85 saya lelang. Mana gamis Bangkoknya? Kita lelang aja tinggal dikit ya. Gamis Bangkok harga 85 ya. Jangan kemana-mana. Ini warna marun. Harganya 150.000 ya. Warna marunnya ini manis banget di Bunda nih. Cantik banget warna marunnya. Manis banget Bunda. Semanis apa nih pakai ini. Cantik bagian bawahnya itu ya. Harganya berapa? 150.000. 150.000 ambil 2. Ambil 2 hari ini saya kasih harga sale lagi 145. Bayangin itu dari 225 sekarang jadi 150 itu 75.000 loh. Oh, 75.000 loh harga promonya. Aduh, sayang banget ibu Bunda enggak ambil. Ada di warna kuningnya 123123. Silakan di screenshot ini harga termurah. Bunda boleh cek kemana aja Dior Silk ini. Harganya masih di atas 150. Enggak ada orang jual 150 145 ya. Oke, lanjut nih saya punya gamis katun Bangkok. Bunda katun Bangkok ini beratnya hampir 1 kilo satu baju. Mau yang dipakai sama ungu Bun. Bunda Kisya, mau udah daftar? Sudah daftar Bunda Kisya Lupia Putri? Sudah daftar belum? Bunda ini katun Bangkok ya, saya jembrengin ya. Ini dia beratnya ini hampir 1 kilo. Beratnya berapa kemarin? 800 gram ya. 800 gram beratnya hampir 1 kilo ya. Bun saya mau warna yang dipakai. Bunda Jadria Susanti saya udah daftar. Oke nih. Serli, ambil lagi tuh di situ tuh.
Ini. Mau yang dipakai harganya 150, LD-nya 110, Bunda. Ayo buruan. Bunda, ini bagus sekali karena dia ada serat bagian dalamnya. Ini di luarnya aja kelihatan mengkilat ya. Dalamnya adem ya, Bunda ya. Bun, saya mau warna dipakai. Bunda Jadira Susanti dapat yang saya pakai. Bunda Kisha Lupia, Bunda, saya kasih tahu untuk Bunda yang ngecap hari ini yang fix harus Bunda yang amanah ya, Bunda ya. Jangan bundanya ngepick. Kalau misalkan bundanya ngepick uangnya berapa, harus dipikirkan dulu yang matang ya, Bunda ya. Jangan mempermainkan adminnya, kasihan sama adminnya ya. Kasihan sama admin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Sri Harjo P, Bunda Gendis Ayu. Ya, oke. Mau yang dipakai Bunda Kisha sama ungu. Ungu. Ungu yang mana? Ungu yang mana? Ungunya yang mana, Sai? Ungunya? Ungu coba lihat. Oh, ini kali ya. Ini nih ya. Ini nih, enggak ini. Ungu yang mana, Bunda? Ada clue-nya loh, Bunda Kisha. Ungu yang harga 45 tadi atau ungu yang saya pakai ini 145 ambil 2. Silakan Bunda, ini kan komennya. Bunda Jadria, pengiriman Jakarta Selatan, LD berapa, Bun? LD-nya 110. Oke, Bunda. Yang mau silakan. Ini untuk katun Bangkok. Ungu itu kali ya. Enggak tahu ya. Coba yang dipegang pertama. Oke, screenshot Bunda. 1 2 3. Harganya 150.000. Bunda ambil 2 berarti 145. Bunda ambil 2, harganya 145. Sama yang dipakai. Sama yang dipakai, harganya 145, ambil 2 ya. Ini bagus banget, Bunda. Bahannya Dior impor ya. Oke, kita lanjut ke gamis Bangkok. Gamis Bangkok saya cuma tinggal sedikit. Yang siap transfer ya, Bunda. Yang siap transfer boleh ngepick ya. Ini karena tinggal sedikit, jadi saya lelang harganya 85. Waduh, Masya Allah, Bunda. 85, Masya Allah si cantik ini. Ini Bunda tahu harganya normalnya berapa? 165. Hari ini saya lelang, Bunda. Ini berat banget ya, gamis Bangkok. LD-nya LD 105, PB-nya 140. Bunda cantik banget tuh. Lihat ya, ada warna coksu. Ini mau katun BKK coksu. Katun BKK coksu harganya berapa? 85.000 katun Bangkok. Ada katun BKK di warna pink. Aduh, Masya Allah, Bunda. Gamis Bangkok ya. Pokoknya Bunda pakai ini. Saya jamin ini dia Bangkok punya ya. Karena ini gamis impor ya. Gamis impor. Harganya saya lelang 85.000 aja. Yang siap transfer ya, Bunda ya. Mohon saya sekali lagi yang siap transfer yang ngepick. Kenapa? Karena gamis Bangkok saya ini gamis yang betul-betul impor ya. 85.000 silakan. LD-nya LD 105, PB-nya 140 yang gamis Bangkok. Ini nggak nyampe LD 110. Maksimal sih LD-nya 108. Coba saya cek dulu. Ambil meter. Sebentar saya cek dulu gamis Bangkoknya. Ini beratnya 1 kilo ya, satu gamis ya. 1 kilo hampir 800 gram ini. 850 800 gram. Dia berat ya. Karena dia gamisnya kualitasnya impor ya, Bunda ya. Sebentar, harga lelangan hari ini 85.000. Bunda, Bunda saya tidak menginginkan Bunda sematkan nomor WA-nya di sini. Nanti Bunda direkap sama Tuti, hati-hati. Rekening hanya atas nama Nur Afmi Suci Sundari ya. Selain itu berarti penipu. Oh iya, Bunda, ternyata LD-nya cuma 105. 105 itu muat maksimal BB 75 kilo kayaknya masih bisa. 75 kilo masih bisa ini ya. Silakan yang mau ya, LD aja Bunda patokannya LD 105 ya. Harganya 85.000. Mau katun BKK warna ini warna pink. Cantik banget Bunda ya. Cantik banget ya Allah. Seberat ini Bunda. Setebal ini ya, katun BKK warna pink harganya 85. Ada gamis marun banyak Bunda, nanti saya jembrek. Screenshot 1 2 3. Yang duluan kirim ke admin dan duluan kirim alamat itu yang dapat ya. Screenshot atau Bunda boleh ngepick di sini. Yang penting Bunda screenshot. Jadi yang dapat itu yang screenshot ke admin cepetan. Yang duluan cepet kirim ke admin ya. Oke, tandanya Bunda serius. Ini katun Bangkok lagi, Masya Allah. Ini bukannya udah ada yang mau? Oh ya, katun Bangkok coksu siapa yang dapat? Katun Bangkok coksu siapa yang dapat? Katun Bangkok coksu, siapa yang udah masuk WA belum? Mau Bangkok coksu admin 2, Bunda Trianti udah masuk WA, udah kirim alamat lengkap.
Bunda Trianti. Silakan Bunda Trianti. Bunda Trianti udah daftarkan alamat lengkap, kirim screenshot ke admin ya. Kalau Bunda serius mau katun bangkoknya harga 85 aja. Bunda mohon Bunda jangan yang THP yang ngepik ya. Ini sudah harga lelangan. Harga guling-guling dari 165 jadi 85, berarti diskonnya 50%. Silakan di screenshot, kirimkan ke admin. Kalau kualitas premium, super premium, ini kualitas impor. Gamis 35, oke Bunda. Nanti saya jembreng gamis 35 saya. Screenshot 1, 2, 3, 85.000. Gamis Bangkok saya aja 85, apalagi gamis yang 35 ya Bunda ya. Tenang aja, gamis saya banyak nanti masih lelang 35. Ini Bangkok yang kedua. Aduh, cantik banget. Masya Allah Bunda. Masya Allah Bunda beruntung banget kalau Bunda sampai dapat gamis ini. Harganya 85.000 ya. Silakan yang mau ini digercep ya. Ini LD-nya LD 105. LD-nya 105, PB-nya 140. Aduh Masya Allah Bunda, ini tinggal satu aja. Harganya 85, klunya mau BKK Salur. Mau BKK Salur. Mau BKK Salur, harganya 85.000 aja. Screenshot kirimkan ke admin. 1, 2, 3. Gelang yang saya pakai lagi harga lelangan. Gelang yang saya pakai harganya 95.000. Dia dari Dior ya. Dari stainless Dior dan Love. Stainless, tahu nggak Bunda, bahannya titanium, itu awet banget ya Bunda ya. Ini juga gelangnya saya pakai 95, klunya kristal, ada 4 warna tadi. Tadi klunya BKK Salur. Oke lanjut, ini tinggal satu warna, ada 2 warna kan? Bunda, yang mau Bangkok lagi nih, aduh cantik banget. LD-nya 110, ayo buruan Bunda, tinggal satu ini ya. Tinggal satu yang siap transfer. Aku sudah daftar Bun sama admin Sundari. Oke Bunda Haja Murni, sudah kirim alamat lengkap ya. Gamis jumbo, oke Bunda Rabiatun, tenang. Gamis jumbo saya banyak yang mau saya lelang harga 45. Jangan kemana-mana, banyak banget yang mau saya lelang. Nah itu warnanya. Bunda, tinggal 2 warna. LD-nya 110, PB-nya 140. Yang mau ini klunya, ini LD 110 ya. Kalau tadi LD 105 ya. Mau batik Salur, mau BKK Salur Bun. Bunda sudah masuk WA, Bunda Mama Nok Bila. Bunda saya ingatkan lagi, sebelum Bunda fix di live ini, Bunda harus kirim dulu alamat lengkap, kirim nama Facebook, baru Bunda boleh kembali ke live ini. Jadi Bunda nanti tinggal screenshot dan kirimkan ke admin kalau mau cepat dapat ya. Silakan, ini tinggal 2 warna. Silakan Bunda, ini asli kualitasnya Bangkok punya. Harganya 85.000. Yang mau ini klunya, ih cantik banget Bunda. Tuh, dia 2 layar, Masya Allah ini cantik banget. Harganya 85. Ini klunya mau apa ya? Mau BKK kuning aja. BKK kuningnya cuma satu. Harganya 85.000. Batik lagi Bunda, oke. Batik saya banyak. Nanti saya jembreng ya Bunda ya. Harga 35.45 nanti saya lelang. Kalau untuk jual lagi ada diskon Bunda. Tadi saya kasih tahu ya Bunda ya, untuk gamis yang tidak ada serian dari harga 65 ke bawah itu saya lelang satu kodi hari ini, harganya 30.000. Berarti Bunda, kalau Bunda ambil satu kodi dapatnya harga 30.000 ya. Jadi Bunda bisa dapat 20 pis gamis 600.000. Ya, saya kasih paket usaha tadi namanya. Boleh Bunda hubungin admin ya. Dari harga 65 ke bawah yang harganya 30.000 ya. Silakan yang mau ini 85, 123, 123. Mau BKK kuning. Oke Bunda Kusnaida, oke. Di screenshot Bunda, di screenshot kalau mau cepat dapat. Ih, warna hitamnya mewah banget loh. Warna hitamnya cantik banget, Masya Allah Bunda. Kalau Bunda pakai ini, keren banget ya. Keren, harganya berapa? Ini bukan harga normal Bunda. Kalau Bunda tanya harga normalnya, harganya 165 harga normalnya. Ya, tapi saya nggak tahu di luaran mungkin ini harganya udah 250 kalau yang Bangkok-Bangkok kayak gini. Ini harganya cuma 85. Yang mau silakan, Mbak, ada celana kulot, ada Bunda. Celana kulot please cut ya, turunin admin. Celana kulot please cut saya, please cut lady, harganya 35. Nanti saya lelang ya. Screenshot kirimkan ke admin. 1, 2, 3. Mau BKK hitam, mau BKK hitam. Harganya 85.000.
Aku mau bahan yang dipakai itu, Bun. Oke, Bunda. Bunda sudah masuk WA, Bunda Haja Murni. Bunda Haja Murni belum masuk WA, kata admin ya. Silakan masuk WA dulu biar dipisahkan gamisnya. Masuk WA, screenshot ke admin. Bunda boleh dong jempol-jempol dan love-nya, Bunda. Jangan pelit-pelit sama jempol doang. Sedekah itu bukan soal uang aja ya. Bunda kasih jempol ke orang, menyemangati orang lain, itu juga terhitung sedekah di mata Allah ya. Bukan hanya segi uang aja ya, Bunda ya. Terima kasih ya, Bunda yang udah kasih jempol dan love. Mohon maaf, saya berkali-kali bilang saya kasih jempol dan love supaya jaringan saya lancar. Bunda bersedekah jempol sama saya, jempolnya semoga nanti membawa Bunda ke surga ya, Bunda ya, karena udah berbuat kebaikan. Jangan yang jelek aja, jangan artis aja yang dijempol, saya juga boleh dijempol ya. Terima kasih Bunda yang udah kasih jempol, terima kasih sekali lagi. Bunda, saya punya gamis ini. Ini gamis bahan katun ya. Dia keluarnya katun zigzag, harganya 75 aja. Yang dipakai LD 110. Ada LD 115-nya ada ya. Ada LD 115, harganya 150.000 yang saya pakai. 150.000, bahannya Dior Seal impor. Ya, kalau Bunda ambil 2, harganya 145 ya. Yang mau ini digercep, harganya berapa? 75.000. 75. Ayo buruan. 75, bahannya katun ya, katun impor juga. LD-nya LD 105. Ini LD-nya 105 aja, harganya 75, PB-nya 140. Di screenshot kirimkan ke admin 123123. Oke, saya spill sekali lagi gamis yang saya pakai ya. Coba ambil lagi gamis yang saya pakai. Gamis yang saya pakai ini ada 4 warna. Ayo buruan digercep. Yang dipakai harganya 150.000 aja. Ada berapa warna? Ada 4 warna. Ke Bunda screenshot kirimkan ke admin. Karena ini tinggal sedikit lagi stoknya, enggak banyak ya. Yang saya pakai udah tinggal sedikit lagi. Bunda mau tahu harga normalnya berapa? Harga normalnya itu 225 kemarin. Sekarang saya lelang Dior Seal impor saya. Ini Dior Seal. Harganya 150.000. Aku udah kirim alamat aku, Bun. Sudah, Bunda Murni. Sudah, oke, Bunda Haja Murni. Terima kasih ya. Bunda tinggal screenshot, kirimkan ke admin. Yang mau ini silakan. Mau Dior Seal. Mau yang katun 75, Bunda Agus Masna. Bunda Agus Masna sudah masuk WA. Bunda Agus Masna, daftarkan nama Facebook dan alamat lengkap. Kemudian bundanya boleh screenshot atau Bunda boleh lanjut ke Facebook ini, komen di situ bikin sudah daftar ya. Sudah daftar itu Bunda sudah kirim alamat lengkap, bukan namanya doang ya. Adminnya butuh nama dan alamat lengkap karena Bunda mau order. Kalau tidak, bagaimana caranya? Kita mau rekapan ya. Mau dikirim kemana? Keluar planet, keluar angkasa. Gak mungkin ya Bunda ya. Kirimkan alamat Bunda. Kirimkan alamat Bunda ya. Pengiriman dari Jakarta Selatan. Yang mau ini harganya 150.000, Bunda. Ini saya kasih tahu sekali lagi, gamis yang saya pakai serian warnanya. Nanti Bunda yang nanya lagi boleh di screenshot live saya ya. Ini disimpan live-nya. LD-nya 110, harganya 150. Ini cantik banget Bunda. Dior Seal 150.000. Ambil 2, 145 harga lelang ya. Ambil 1, 150.000. Ambil 2, 145. Screenshot 1, 2, 3, 1. Warnanya aduh cantik banget. Warnanya kuning. Aduh cantik banget kuningnya. Aduh cantik banget Bunda. LD-nya 110, PB-nya 140. Harganya 150.000. Pokoknya termurah se-Indonesia Bunda. Saya katakan ini gamis saya termurah se-Indonesia. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya udah cek loh harga-harga gamis ini di toko-toko, di Tanah Abang juga. Saya ada toko juga ya Bunda ya. Saya ada toko juga di Cipulir. Bunda boleh nanti belanja yang grosiran, boleh ke toko saya langsung, boleh ke butik ini juga. Minimal pembelian satu kodi ya, kita melayaninya. Kita nggak pernah jual sel hanya satu-satuan, itu di live aja ya. Di live aja, makanya beruntung Bunda yang bisa dapat di live. Oke, ini yang mau silakan. Ini tinggal satu ya. Aduh Bunda, katun Bangkok lagi, ini tinggal satu. Ayo buruan ya. LD-nya LD 105.
LD-nya 105, PB-nya 140. Yang mau digercep ya. Tuh, mayung banget. Berat ini, berat gamisnya. Gamisnya pakai rompi. Harganya 85 loh. Harganya 85. Dior Silk Maroon, Bunda Kusnida mau Dior Silk Maroon. Bunda Kusnida mau Dior Silk Maroon, harganya 150.000. Batiknya Bun keburu ngantuk. Iya Bunda, sabar ya. Kalau Bunda nggak sabar nunggunya, boleh Bunda nanti cek aja live ulang, screenshot aja. Seumpama gamisnya masih ada, Bundanya dapat. Tetapi kalau seumpama gamisnya sudah sold out, berarti nggak dapat balasan ya dari adminnya. Yang mau silakan Bu baca komen saya. Bunda Herawati baru masuk komennya. Kalau Bunda nggak kebaca komennya, boleh dikomen lagi ya, karena jaringan ya Bunda ya. Mohon maaf ya. Silakan di screenshot. Harganya 85. Mau katun BKK hijau. Tinggal satu hijaunya. Harganya berapa? 85.000. Ayo Bu Sui. Tinggal satu. Katun BKK hijau ya. Harganya berapa? 85.000. Ini katun Bangkok ya. Bunda Putra Rizki sudah daftar. Bunda Putra Rizki sudah daftar, alamat lengkap. Oke, Bunda dapat Putra Rizki, silakan di screenshot. Kirimkan ke admin. 1 2 3. Bunda Putra Rizki mau BKK hijau. Aduh, cantik banget itu Bunda, nyesel kalau Bunda enggak ambil. Saya kasih tahu ya. Bunda, rock please cat. Rock please cat harganya 35.000. 85 Dior Silk. BKK 85 aja. Lagi lelangan 85 dari harga 165. Ini rock please cat ini bisa pakai jumbo sampai 85 kilo bisa pakai ya. Harganya berapa? Baju pesta berapa? Baju pesta nanti saya jembreng juga Bunda. Harganya 35. Mau Dior Maroon sudah daftar. Bunda Hadoria Rizki dapat yang maroon ya. Catat itu. Saya yang maroon. Mana lagi yang Dior Silk-nya? Keluarkan yang Dior Silk yang patang, yang patang. Ya. Mau please cat, rock please cat di warna hitam 35 ya. 35. Bunda dapat rock please cat ya. 35.000 aja. Hai buruan Bunda. 35.000 sebenarnya ini harganya harga grosiran ya kalau datang ke toko ya. Tapi di saat live saya kasih harga spesial untuk bundanya. 35 Bunda boleh ambil satu loh. Bayangkan, murah sekali. Screenshot. Mau rock please cat harganya 35 ya. Mau rock please cat warna hitam, lanjut gamis. Oke, nanti kita lanjut ke gamis, tenang aja Bunda Harawati. Mau rock please cat warna coksu ya. Nanti saya lanjut ke celana ya. Celananya ada lagi saya. Celananya kan banyak. Celananya banyak, coba lihat di atas itu. Mau rock please cat warna navy, rock please cat ya. Harganya 35.000. Screenshot kirimkan ke admin. 123123. Itu celananya enggak tuh? Ya. Oh, ini celana rock celananya ini lidi ya. Please catnya please cat lidi harganya 35. Gamis silk harganya 150.000. Ayo buruan Bunda. Harga lelang ya. Enggak pernah Bunda nemuin ini 150.000 ya. Coba aja. 150.000 itu harga sale. Ini ambil 2, 145. Silakan. Ini yang mau ini harganya 35 aja. Celana please cat ada, dia ada 5 warna ini. Ada navy, ada hitam, ada coksu, ada hijau army, ada warna satu lagi abu. Abu ada 5 warna. Harganya ini 35 celana please cat lidi ya. Silakan boleh minta sama admin celana please cat admin. Yang dipakai harga berapa? Yang saya pakai harganya 150 Bunda cantik ya. Terima kasih Bunda Iin Maheza sudah bantu jawab. Itu yang dipakai lebar berapa, Bun? Lebarnya ini kayaknya bisa deh 1,5 meter ya. 1-2 meteran bisa kayaknya ya. 2 meter Bunda. Dior Silk kalau satu seri harga berapa? Sama Bunda 145 tadi ya. 145 Bunda Agus Masna. Silakan Bunda Agus Masna hubungin admin. Lanjut ke gamis lelangan Bunda, siapkan jempolnya. Saya jembreng gamis lelangan saya ya. Siapkan jempolnya. Oke. Gamis pesta. Aduh cantik banget. Tadi Bunda yang sudah ambil paket usaha ini boleh ya. Harga 30.000 berarti ya. 30.000 dapat gamis cantik seperti ini ya. LD-nya ini LD-nya LD 95 ke 100. Ini LD 95 ke 100. PB-nya 135.
PB-nya 135. Harganya berapa? Bunda yang mau ini payet abstrak harganya 55. Payet abstrak 55.000, Bunda ambil paket usaha jadi harganya 30.000 aja. 55.000 kalau Bunda ambil satu piece. Bunda ambil tadi satu kodi 20 piece, harganya 600.000 termasuk harga paket usaha 30.000 aja. Buat dijual lagi ya, makanya harganya lebih murah. Silakan di screenshot 1 2 3. Minimal satu kodi, harganya 30.000. Oke, lanjut ke batik. Aduh, batiknya cantik banget. Tadi Bunda nanyain batik, ini batiknya juga keren ya. Yang dipakai mau 10 piece semua warna. Bunda Haja Murni ya, mau 10 piece. Oke, Bunda siap. Yang penting Bunda sudah screenshot kirimkan ke admin. Mau 55.000 ah. 10 piece berarti 145 kali 10 ya Bunda ya. Bunda Desi Liana. Bunda Desi Liana sudah daftar alamat lengkap. Bunda Desi Liana. Oke, Bunda Desi Liana dapat 55.000. Saya pesankan sekali lagi, yang ngepick harus yang amanah ya Bunda ya. Ketika ini maksimal transfer jam 12 siang besok, berarti Bundanya harus yang amanah ya Bunda ya. Kalau Bunda ada keperluan mau transfernya sore, masih dikasih waktu sama admin ya, sampai sore ya batas transfernya. Boleh ya. Yang mau silakan, batik cantik. Batik cantik ini keren sekali Bunda ya. LD-nya LD berapa? LD-nya LD 90. Ini muatnya untuk BB 45 kilo aja. PB-nya 140. Batik oranye 35. 35.000, bahannya bahan katun, dijamin adem, harganya 35.000 ya. Yang mau ini silahkan, batik orange 35. Screenshot kirim admin 1 2 3. Batik orange 35. Insyaallah kita sama-sama penjual Bunda. Oke, terima kasih Bunda Haja Murni ya. Kalau sama-sama penjual tentu bisa merasakan bagaimana caranya jualan kalau sampai di PHP. Batik cantik mau Bunda Kusnida dapat batik cantik 35 ya. Oke, untuk please cat saya jembreng LD-nya 110 sampai 115. Please cat coksu harganya 35, PB-nya 140. 35 ya. Untuk Bunda yang udah ambil tadi, ambil paket usaha ini berubah jadi 30.000 aja. Harganya 35. Mau please cat coksu ya, please cat Bunda tuh. 35.000. Di screenshot kirimkan ke admin, LD-nya 110 bisa sampai 115. Screenshot 1 2 3. Mau please cat coksu harganya 35. Hadir halo Bunda Irnawati, hadir juga. Baju yang saya pakai 150.000 hari ini ya. 150.000. Oke, lanjut ke gamis lelangan. Bunda, ini bahannya bahan ceruti ya. Ini gamis butik saya juga. Yang hitam, wah kebetulan nih. Saya jemring langsung hitam. Ternyata kita satu hati ya, Bunda Trianti ya. Ternyata kita firasatnya sama. Bunda nanya hitam, saya langsung jemring yang hitam kan. Saya tahu kan permintaan Bunda. Ini yang mau silakan. LD-nya LD 110. LD-nya LD 110 bisa pakai. PB-nya 140. Ini dia bahannya ceruti Bunda. Terus dia ada brokatnya. Ini brokat ya. Terus dia ada payet-payetnya. Cantik banget. Harga satuannya 55, tapi kalau Bunda tadi yang ambil paket usaha, ini harganya 30.000 aja. Murah, 30.000. 55. Screenshot 1 2 3. Mau abaya hitam. Abaya hitam. Mau abaya hitam bahannya ceruti. Ceruti ala-ala Sahrini. Sahrini ya. Maju mundur cantik, maju mundur cantik. Bunda, saya jadi nyanyi kalau udah dengar nama Sahrini, Bunda. Sahrini harganya 55.000. Bunda ambil hari ini, harganya 30.000 kalau Bunda ambil paket usaha. 30.000. Bunda siapa nih? Bunda Rohimah Syah. Oke, Bunda Rohimah Syah dapat ya abaya hitam ya. Bunda Rohimah Syah dapat ya, harganya 55.000. Lanjut ke yang hitam-hitam lagi. Ternyata Bunda suka gamis yang abaya hitam ya. Nanti saya jemrengin ya Bunda ya. Aduh cantiknya Bunda. Aduh cantiknya ini, mau saya lelang berapa ya? Bunda ini yang mau silakan. Ini bahannya jersey super nih. Super banget ya. Cuman dia ada minus sedikit Bunda, bagian sini jahitannya. Ya tapi nggak sobek ya.
lepas saja jahitnya. Ini saya lelang harganya 45. Bunda bisa pakai hari-hari. Bahannya jersey super, dijamin adem. Kalau ini bahannya panas, kembalikan ya. Ini bahannya adem banget. LD-nya 110. Saya nggak mau jual gamis yang bahannya panas. Karena saya aja nggak mau pakai, apalagi bunda ya. Apalagi bunda ya. Saya nggak mau jualan gamis yang panas. Mbak, celana kulot lah. Celana kulot tadi saya jemring loh, celana kulot Bunda Rohana. Harganya 35 ya kulot risketnya. Ini yang mau harganya 45. Mau lukis hijau 45. 45.000 Bunda dapat gamis cantik. LD-nya 110 sampai LD 115-20 bisa pakai. Ini bisa pakai jumbo. Sampai LD 120, bahannya jersey super, dia modelnya busui. Dan bagian bawahnya dia model lukis motifnya. Jadi kalau bunda agak semok, pakai ini kelihatan lebih langsing. Harganya berapa? 45. Mau lukis hijau? Lukis hijau. Mau lukis hijau, harganya 45. Bunda yang ambil serian tadi harganya 30.000 jadinya ya. Bunda Kusnidah, oke, Bunda Kusnidah dapat ya. Harga 35. Ada jilbabnya. Saya mau lelang jilbab. Mana jilbabnya? Jilbab pasmina polos mau saya lelang harga 15.000, Bunda. Itu dari harga 35. Mau enggak, Bunda? Saya jemrengin 15.000 ya. Aduh, sebenarnya itu Bunda ambilnya minimal 1 kodi 15.000. Tapi hari ini saya kasih Bunda ambil 1 boleh 15.000 ya. Lagi dikeluarkan sama adminnya dulu. 15.000. Oke, Bunda ya. Lanjut. Aduh. Cantiknya Masya Allah Bunda. Masya Allah ini cantik banget. Kok saya jadi tertarik ya lihat gamisnya ya. Saya jadi kepengen gamis ini. Bunda mau lukis hijau ke Bunda. Yang penting bundanya screenshot. Kadang-kadang bunda dapat saya sebut di nama yang pertama. Tiba-tiba transfernya lama. Diduluin bunda yang udah amanah. Berarti bunda yang dapat karena bunda yang transfer duluan ya. Gamis Dior Chic 1 seri. Bunda Agus Masnah, catat Bunda Agus Masnah sudah daftar alamat lengkap. Bunda Agus Masnah belum daftar, Bunda Agus Masnah belum kirim alamat lengkap kata admin. Bunda lihat kulotnya, oke nanti saya lihatkan ya. Komenku masuk, Bunda Rina Marlina baru masuk. Yang dipakai 150. Dior Chic, klunya Dior Chic. Tadi ada dua warna lagi aja. Sudah sold out ya, dua warna lagi aja sudah habis. Mau Dior Chic, Bunda lihat kulotnya, deposit duluan Bu biar cepat dapat. Nah, benar Bunda. Biar cepat dapat deposit duluan ya. LD-nya 110. LD-nya 110 bisa pakai ya. Maaf, ini 105 aja. LD 100 sampai 105, PB-nya 140. Yang mau ini silakan, klunya mau. Ini cantik banget ya. Lurik-luriknya cantik banget. Mau ini aja deh. Abstrak, mau abstrak. Harganya 55. Bunda ambil 55 aja. Kita kasih harga sale 55.000 abstrak, bahannya jersey super. Harganya 55, LD-nya 105, PB-nya 140. Bunda ambil paket usaha harganya 30.000. Silakan di screenshot kirim admin. 1 2 3 55 kalau Bunda ambil 1. Mau abstrak. Abstrak. Oke, okay. Harganya 50.000. 55.000 aja. Bunda, ini saya punya tunik. Tuniknya cantik banget. Dia bahannya katun Bangkok juga ini ya. Bahannya katun Bangkok. Yang mau silakan digercep. Dia ini ada 3 warna. Kalau ini dia ada 3 warna. Coba admin. Ini ada 3 warna ya. Yang mau silakan harga hari ini harga 55 aja. Dia ada 3 warna. Katun BKK. Kalau tadi katun BKK gamisnya harga 85 saya lelang. Ini dari harga 125 loh harga normalnya. Kalau kemarin di butik ini. Yang mau screenshot, LD-nya 110 ya, LD-nya 110, PB-nya 110. Mau tunik BKK, di warna kuning. Mau tunik BKK di warna kuning, harganya 55. Screenshot 123123. 55.000. Mau tunik BKK di warna hijau. Screenshot kirimkan ke admin. 123123, cantik banget Bunda. Kalau bahan katun Bangkok kayak gini, dijamin kualitasnya Bunda. Dijamin ya, bahannya tebal dan juga dia premium. Bahannya adem, pakainya di kulitnya bagus ya. Harganya 55, screenshot kirim admin. 123123, bahannya tebal. Mau tunik BKK. Yang dipakai harganya 150.000. Ada dua warna tadi ya. Ada dua warna lagi, silakan. Silakan ya, ini warnanya hampir-hampir sama, tiga warna lagi.
Silakan Bunda. Ada 3 warna lagi aja. Harganya 150.000. Bunda ambil 2. Harganya 145. Bunda ambil 2 ini 145. 1 2 3. Mau Dior Silk warna abu. Mau Dior Silk di warna kuning. Mau Dior Silk di warna kuning, abu, dan hijau. Hijau aja Bunda. Dior Silk dia hampir-hampir sama kok Bunda ya. Enggak jauh beda warna motifnya. Harganya 150.000 ambil 1 ya. Ayo bagus banget Bunda. Ayo bagus. Iya benar. Yang dipakai udah saya jawab 150. Yang katun BKK hijau Bunda Kusnida dapat katun BKK hijau 55.000 ya. Bunda ya. Itu ada 4 warna ya Bunda ya. Nanti saya jembeng. Ya ini silakan Dior Silk satu lagi. Mau warna kuning, oke. Mau warna kuning Bunda Haja Murni dapat kuningnya tadi udah dipisah ya Bunda ya. Mau warna kuning yang mana Bunda? Yang katun BKK. Katun BKK ini, nih katun BKK Bunda Haja Murni ya. Saya jembreng lagi nih Bunda nih. Itu ada marunnya loh. Cantik banget loh. Baru ngumpet ya. Ada marunnya. Bunda, oke. Yang mau digercep. Ya. Bunda, ini saya mau jembreng tunik-tunik pesta saya cantik banget ya. Saya lelang harga 25 aja. Ini gak ada serian lagi. Ini sudah kemarin ada 4 warna. Sudah sold out. Tuh, model rempelnya Bun kece badai. Kalau Bunda pakai ini, cantik banget. Bahannya bahan katun rayon ya. Silakan yang mau ini 25 aja. Tinggal satu piece ini kemarin ada 4 warna. Sekarang udah sold out, tinggal satu aja. Cluenya mau rempel hijau. Mau rempel hijau 25.000 besok aja hari Minggu jadi enggak ada kerjaan. Ya. Mau rempel hijau 25.000. Ayo Bunda, screenshot kirimkan ke admin jangan Oke, yang mau silakan. Mau rempel hijau 25.000. Screenshot kirimkan ke admin 123123. Mau 25 Bunda Marlina Nina. Bunda Marlina sudah daftar alamat lengkap. Yang dipakai 150.000 Bunda Teti Betriana. Harganya 150.000. Dia bahannya Dior Silk, modelnya busui ya. Tenang aja, ini bisa busui. Panjangnya 140, harganya 150.000. Kalau Bunda ambil 2, 145. Ada warna kuning, abu dan warna army. Ini yang saya pakai warna army ya, yang saya pakai arminya. Bunda Vivi Septianti mau rempel hijau. Sudah masuk WA belum Bunda? Udah masuk WA, sayang banget Bunda rugi sekali kalau Bunda nggak masuk WA. Bunda udah capek-capek ngefix di live ini, ternyata Bunda nggak daftar nama Facebook. Ternyata Bunda nggak daftar alamat lengkap ya, sayang-sayang habisin tenaga nanti ya. Screenshot juga Bunda, biar tenaganya nggak sia-sia ya. Dapat gamis murah 3545, dapat atasan murah 25.000, kualitasnya premium Bunda ya. Kualitasnya premium ya, yang mau silakan. Ini atasan butik saya lelang 25. Ayo tinggal satu. LD-nya ini, LD-nya LD95 ternyata Bunda, LD kecil ya. Ini muat untuk Bunda yang berbadan langsing, berat badan 55 kilo. Harganya berapa? 25.000 aja. 25. Silakan boleh di screenshot kirimkan ke admin. Mau tunik ungu. Tunik ungu 25.000 aja. Ya. Tuh cantik banget Bunda. Tunik ungu, aduh cantik banget tunik ungu. Bunda ini payetnya, Bunda pakai kondangan bisa, pakai hari-hari juga mewah ya. Bunda Vivi Septianti, oke dapat ya, atasan 25. Tunik ungu. Tunik ungu 25. Ayo Bunda cantik banget. Bunda, siapa yang dapat? Bunda Marlina screenshot ya. Bunda yang dapat yang udah screenshot juga nanti ya. Silakan di screenshot. Bunda, saya mau lelang nih, set kebaya saya brokat ya. Saya mau lelang, siap-siap ya. Ini dia ada rok. Roknya ini cantik banget, bahannya ini dari bahan Maxmara. LD brokatnya ini LD 110. Cuman dia brokatnya nggak ada dalemannya ya, nggak ada purnya. Bunda pakein manset nanti ya. Ini dia tipis. Harganya saya lelang. Set rok brokat pink ini harganya cuman 45.000. Ayo buruan. Dapat brokat cantik, bisa pakai kondangan, dapat roknya. Harganya 45, set rok brokat pink 45.
Bunda, saya kalau ada minus sedikit aja saya kasih tahu ya Bunda ya. Ini nih dia set rok brokat butik saya lelang. Harganya 45. LD-nya 110. LD-nya 110, PD-nya 110 juga. Dia ada roknya. Roknya cantik banget. Set rok brokat ya, brokat cantik. Harganya 45 aja. 45.000. Oke, Bunda Kusnidah, Bunda Kusnidah ya. Bunda Kusnidah, jangan lupa di screenshot ya Bunda sayang ya. Jangan lupa, karena Bunda paket usaha di ini yang saya lelang ini barangnya cuma satu-satu, jadi barangnya rebutan ya Bunda ya. Bundanya harus screenshot dan langsung transfer kalau bisa biar cepat dapat. Tapi kalau Bunda transfernya telat, nanti dapatnya nggak dapat balasan sama admin ya. Oke, lanjut. Bunda cantik banget, bahannya celuti, ada payet-payet cantiknya. Payet-payet cantik, ini batu-batunya ya, ada batu-batunya. LD-nya berapa? LD-nya 105, LD-nya 105, PB-nya 140. Ini juga gamis butik ya Bunda ya, harga lelangan. Bawahnya juga ada payet-payet cantiknya. Harganya 55.000 aja ya, 55.000 ya. Yang ambil paket usaha harganya 30.000 jadinya ya. Bunda ambil paket usaha 20 piece, ini gamisnya juga termasuk ya. Cuman 30.000 lo dapat ya. LD-nya 105. Yang mau ini klonya, mau pesta pink 55.000. Silakan di screenshot kirimkan ke admin 123123. 55.000. Masih ada model lain Bun yang bahan sutrasiknya masih banyak ini Bunda nih. Ya, tuh. Oke. Okay. Tadi saya mau jembreng dari tadi Bunda, tapi Bundanya banyak peminat yang murah. Saya jembreng yang murah dan premium. Bunda tenang aja, saya juga suka yang murah dan yang premium ya Bunda ya. Ya Bunda, bunda-bunda cantik, saya juga suka yang murah dan premium dan bahannya nyaman dipakai. Mau pesta pink, gamis mewah, oke pesta pink. Bunda Kusnidah, yang clue-nya benar ya, pesta pink. Bunda, ini ya untuk Dior silk-nya tadi. Kalau bundanya tadi sudah model yang saya pakai, sudah ini, sudah screenshot. Ini model kedua ya. Model Dior silk saya banyak ya. Ini dari harga normal 225. Didengar baik-baik. Yang pakai usaha boleh milih modelnya di lab. Boleh sekali Bunda Dewi Zaki. Kalau Bunda ambil paket usaha itu harus sesuka hati Bunda. Mau pilih di lab, mau Bunda boleh video sama admin. Karena ribuan model gamis kita yang paket usaha ya. Ribuan ya Bunda ya, bukan ratusan lagi. Sudah banyak Bunda-bunda yang ambil untuk paket usaha. Dari Sabang sampai Merauke ya. Dari luar negeri juga. Kita udah ekspor ke Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, Australia paling jauh Bunda. Gamis termurah Sundari Sentral, termurah se-Indonesia. Sekarang sudah sampai termurah sedunia insya Allah ya Bunda ya. Insya Allah. Harganya cuma 30.000 loh. 30.000 Bunda gak mungkin gak bisa jual di daerah Bunda itu. Di atas 30.000. Bunda jual aja gamis 55. Orang pada penasaran gamis apa yang 55 zaman sekarang ya. Silahkan. Kalau Bunda mau mulai paket usaha, minta sama admin. Jangan mikir-mikir lagi karena ini mau lebaran. Saya kasih sebelum-sebelum lebaran. Karena Bunda bisa nanti sampai di daerah Bunda masing-masing. Bunda bisa jualan, bisa dapat duit ya. Sebelum menjelang lebaran. Mumpung mau mendekati lebaran. Saya kasih paket usaha untuk Bunda yang baru memulai paket usaha. Bagaimana gamis saya yang lelang? Ya seperti yang saya lelangkan ini. Ya, harganya 30.000. Yang tadi kan saya jual 55. Bunda bisa jual juga 55, 65 atau lebih. Saya jual untuk kodian, satu kodi harganya 600.000. Jadi harganya 30.000 untuk satu gamis. Tapi kalau Bunda beli 2 juta, harganya cuma 20.000 aja, ya. 20.000 tadi tuh gamisnya. Tapi Bunda belinya 2 juta berarti 100 piece gamisnya. Murah banget Bunda, murah banget. Nanti saya jemringin lagi. Bunda boleh pilih gamisnya di live ini ya. Boleh pilih gamis yang saya lelang dari harga 65, 55, 45 yang enggak ada seri ya. Yang enggak ada seri. Kalau Bunda minta gamis yang seri ya, terus bundanya harga lelangan 30.000, nanti lama-lama usaha saya bangkrut. Enggak ada ya. Itu saya jual yang enggak ada seri dan terus barangnya ada barang thrift shop juga, barang PL premium juga ada, barang thrift shop Bunda boleh beli 1-2 atau Bunda boleh lihat dulu saat saya live ini. Biar Bunda tahu dulu kualitas gamis saya.
boleh beli 1-2 dulu ya Bunda ya. Yang lelangan, oke yang lelangan nanti saya jemreng lagi yang lelangan. Silakan Bunda ya, gratis ongkir. Kalau Bunda mau gratis ongkir nanti sampaikan sama burung Garuda ya. Bunda, semuanya burung elang kalau kayak semuanya, kalau saya nggak kasih promo gratis ongkir, berarti Bunda ongkirnya Bunda yang bayar. Saya promonya di gamis termurah se-Indonesia. Pokoknya Bunda nggak akan nemuin gamis termurah kecuali di Sundari Sentral. Silahkan Bunda, klik dulu jempolnya. Saya minta jempolnya dulu, minta love-love-nya dulu ya. Minta love-love-nya lagi, Masya Allah. Terima kasih Bunda yang udah kasih jempol. Bunda, boleh juga nanti Bunda klik tombol mengikuti sebelah kanan. Ya, loncengnya dulu Bunda. Ini harganya 150 Bunda. Ini bahannya Dior Silk ya, atau bisa dibilang sekarang Armani Silk ya, Armani Silk. Harganya berapa? 150. Kalau Bunda ambil 2 piece 145 aja. Ya, udah tembus 105 mata. Bunda nanti terakhir saya ciduk ya. Saya jualan dulu ya. Saya ciduk nanti terakhir. Yang mau silakan. Ini cluenya, mau Dior Silk di warna marun, tinggal satu aja nih. Tinggal satu, harganya berapa? 150.000. Bunda ambil seri harganya 145. Ini ada di warna hijau, oh warna hijaunya tadi udah diambil ya. Sama Bunda, warna hijaunya sudah habis ya. Bunda Hajah Murni. Bunda Hajah Murni mau warna hijau. Ini warnanya, warna garis-garis 150.000. Silakan Bunda di screenshot kirimkan ke admin 123123 ya. 123. Mau garis gimana PL premium? Yang tadi saya sampaikan Bunda ya. Yang PL premium itu barang thrift shop ya Bunda ya. Kalau Bunda belum tahu, silakan boleh lihat di Google dulu bagaimana barang PL premium itu. PL premium itu kualitasnya premium Bunda ya. Tapi harganya harga lelangan. Kualitasnya premium, bukan kualitas yang biasa di yang dibawa C atau B atau apa. Ini dia kualitas yang A plus ya. Kualitas A plus ya, kualitas butik yang saya jual. Nah Bunda boleh tahu dulu nih, apa sih gamis yang saya jual yang barang thrift shop itu. Silakan boleh jual dulu, boleh beli 1-2 dulu untuk membuktikan bagaimana kualitas gamis saya. Setelah itu baru boleh Bunda beli ya, boleh langganan. Saya nggak memaksa ya Bunda ya. Kalau Bunda belum paham yang apa thrift shop itu, Bunda nggak bisa mengikuti. Kenapa nggak bisa mengikuti? Bunda sebelah kanan, sebelah kanan Bunda Sukesi-Kesi sudah masuk WA belum? Sudah daftar belum nama alamat lengkapnya? Daftarkan nama Facebook, daftarkan alamat lengkap ya. Betul, paling termurah dari Sundari Sentral selama saya pesan online dari tahun 2016, baru kali ini termurah. Udah halo Bunda Tati, terima kasih Bunda Tati, terima kasih ya sudah dibantu di sini komennya. Bunda Tati ini udah langganan kita ini ya. Bunda selamat ya untuk Bunda yang sudah beli paket usaha saya. Saya tidak mau bundanya nanti beli 1-2 nggak tahu kualitas gamisnya, kemudian Bunda ngomong macam-macam ya sama admin. Bunda boleh beli dulu kualitas gamisnya seperti apa. Seperti ini ya Bunda ya, harganya 30.000 ya. Seperti ini ya Bunda ya, harganya 30.000. Kalau Bunda ambil paket usaha harganya 20.000. Bukan berarti gamis saya bahannya tipis dan bahannya panas. 30.000 kalau Bunda ambil 2 juta 100 piece harganya 20.000. Bayangkan itu saya dapat untung apa tidak. Bunda, saya nggak mau ngomong masalah untung. Bunda pikirkan ada gamis 20.000. Saya pikir itu Bunda sudah termurah seluruh Indonesia. Bunda boleh keliling dulu, putar-putar cari gamis yang premium di pasar. Ada nggak gamis abaya secantik ini 20.000? Kalau ada, saya yang beli. Kalau ada, saya yang beli. Kasih tahu kualitasnya sama nggak sama ini? Bordir nggak? Ya, bordir nggak? Harganya 20.000 ya. Kalau Bunda ambil 2 juta. Kalau seumpama ada ini orang jual di pasar, harga gamis seperti saya jual 20.000. Kemudian Bunda kasih tahu saya yang beli ya, itu kata saya Bunda ya. Silahkan, boleh Bunda cek di mana aja. Bagaimana kualitas gamis saya? Seperti ini Bunda, bordir ya. Bordir, gimana lagi? Batik cantik, bahannya sutra, harganya 20.000 kalau Bunda ambil paket usaha. Gimana lagi? Seperti ini yang saya jual biasa di lab, 55.000, 65.000 ya Bunda ya. Ini 6555. Kalau Bunda ambil saat saya kasih paket promo, paket usaha,
Orang lain rebutan bunda ya, tapi bunda masih mikir-mikir, orang luar negeri aja belanja sama saya ya, orang luar negeri belanja sama saya, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, paling jauh Australia ya bunda ya, mereka nggak pernah tahu gamis termurah ini bisa dijual di situ harga berapa ya. Makanya bunda, selama bunda di Indonesia, apalagi bunda masih ongkirnya murah, silahkan beli, coba dulu buat bunda yang baru memulai usaha ya. Silakan coba dulu ya bunda ya, saya kasih tahu ya bagaimana cara usaha, saya kasih tahu, saya nggak tahu, saya nggak punya modal besar, bunda nggak perlu harus sewa toko, nggak perlu. Sekarang saya bilang bunda yang bisa usaha sekarang bukanlah bunda yang punya banyak uang ya, saya kasih tahu, anak SMA aja, anak yang tamat kuliah, belum tamat kuliah, tamatan SMP, dia bisa jualan. Bagaimana cara jualannya? Bunda ada sosmed, bunda ada Facebook, sekarang bunda belanja di Facebook, bunda yang di YouTube, bunda punya YouTube, nanti bikin YouTube, bunda di IG, ada IG, Instagram, bunda ada TikTok, saya kasih tahu cara berjualan, itu e-commerce ya, 4.0, bagaimana caranya, itu dulu, ini saya ya, soal skripsi saya. Saya kasih tahu, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang mall itu akan sepi, kata saya. Sekarang terjadi. Bagaimana tidak dosen itu kasih nilai saya A+. Karena sesuai dengan kenyataan, saya jualan di pasar. Saya punya 4 toko di Jakarta ya bunda ya. Saya jualan grosiran. Saya kasih tahu ke orang-orang, kalau besok 5 tahun yang akan datang, mall itu sepi, nggak ada orang belanja gamis lagi. Orang belanja lewat online. Ternyata sekarang apa? Kejadian. Kejadian sekarang ya. Terjadi orang COVID, orang nggak pernah belanja di saat COVID, belanja ke mall, belanja ke pasar. Ini kita belanja ke di lab harganya 35, 45. Bunda ke pasar aja sudah habis ongkosnya 35 itu. 30.000 udah habis ongkosnya ya. Ini bunda cuma tiduran di rumah. Bunda bisa jualan. Saya jual 30.000. Nggak mungkin lah bunda nggak bisa jual gamis semewah ini, setebal ini. Nggak mungkin bunda nggak bisa jual di atas saya 30.000 ya. Itu untuk paket usaha. Untuk bunda yang ambil 100 piece, saya kasih 20.000 cuman semua gamis saya ini. 20.000 ini gamisnya. 20.000 ya. Untuk bunda hari ini yang belanja 2 juta, bunda yang punya modal nih, mulai usaha. Ini saya jamin bunda. Saya jamin bunda menghasilkan uang ya. Dengan gamis yang 20.000 ya. Kakak yang dipakai 150.000, ada 3 warna. Di sini ada semua harga, mulai dari gamis harga 20.000 sampai harga 1 juta di butik saya ada. Bunda, seperti apa gamis yang harganya 500.000, original mirror, original dari Balabo, MK, semuanya ada. Nanti saya jemreng ya. Perlahan-lahan, ini kemarin banyak yang ambil paket usaha, makanya saya jemring dulu yang paket usaha. Boleh bundanya nanti screenshot, mumpung saya kasih untuk 2 orang hari ini ya. Gamis batik ini yang mau silakan. Bahannya dia bahan sutra, atau bisa dibilang bahannya sari India bunda. Mohon maaf saya berbicaranya panjang lebar, supaya bundanya paham ya. Supaya paham ya, cara jualan bagaimana, bukan orang yang punya uang banyak, tetapi orang yang bisa menggunakan pikirannya, bagaimana cara mencari uang dengan gampang ya. Orang semuanya bisa, anak SD, anak SMP ya, anak SMP, SMA bisa jualan cari uang. Dia di TikTok menghasilkan uang ratusan juta di TikTok bunda. Sekarang terbukti ya bunda ya, sekarang terbukti. Silakan bundanya beli gamis saya harga 600.000 misalkan, beli dapat 20 piece. Nggak mungkin bunda nggak bisa jual 55, nggak mungkin bunda bisa jual 65 ya. Mau gamis batik 55 bunda Rina Marlina udah duluan, saya belum jemrengin keseringan ngomong. Yang dipakai ada warna apa aja? Ada 3 warna, ada 3 warna, warna army, warna kuning, dan warna biru ya. Silakan yang mau batik ini, LD-nya LD95 ya. LD-nya LD95, PB-nya 138. Harganya berapa? Harganya cuman 45.000. 45 bunda ambil 1, bunda ambil 1 kodi, harganya jadi 30.000. 45 aja. Mau batik coklat? Batik coklat harganya 45. Screenshot kirimkan ke admin 123123. Saya mau kak yang dipatung, jembrengin kakak. Yang dipatung ini cuma tinggal 1 warna lagi aja nih. Cuma tinggal 1 warna ya. Dia ini bahannya Bancoruti Armani model abaya. Lengannya lengan maca.
harganya berapa? 165. 165. Dia ada batu-batunya, sampai batu-batunya tuh busui ya. Busui, ini dia brand butik juga. Harganya 165, tinggal satu. Ini klunya mau patung ya. Mau patung. Mau patung, harganya berapa? 165 aja. 165. Dia model macan, bagian lengannya itu cantik ya. Terus bahannya ceruti Armani. Kakak lihat baju Lesti ada gak? Baju Lesti kita ada bunda, nanti kita lelang. Harganya 120.000 bunda ya. Kringkel ya, LD-nya kecil. Iya kecil, batik coklat LD95 itu muat untuk BB 55 kilo. Bun udah WA ke admin. Oke bunda Tati. Siap bunda Tati. Oke lanjut ya bunda ya. Saya lanjut ke gamis abaya saya. Yang mau ini digercep ya bunda ya. Yang mau ini digercep. Makanya sebelum bunda ngepick harus dengar betul-betul dulu. Saya jembreng bahannya apa, terus lingkar dadanya berapa, supaya bundanya paham dulu PB-nya berapa ya. Yang mau silakan. Mau kakak yang dipatung sama yang dipakai. Oke bunda Maimunah. Bunda Maimunah sudah daftar ya. Sudah daftar apa belum? Sudah kirim alamat lengkap. Yang mau silakan abaya bordir, LD-nya 100. LD-nya 100. Ini LD 100 aja. PB-nya 138. Abaya marun harganya lelang 45, harga 30.000 untuk ambil satu kodi. Screenshot kirimkan ke admin. 1 2 bordir bagian belakang, bagian lengannya ada bordirnya, harganya 45.000. Screenshot 123123. Mau abaya bordir marun 45. Lanjut bunda, saya punya gamis bahannya jersey super ini ya. Jersinya jersey super. LD-nya ini LD 105 110. PB-nya 140. Abaya bordir udah admin. Oke bunda Tati, siap bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gamis warna hitam. Ada bunda Murniati, jembreng warna yang dipakai. Ada 3 warna ya yang saya pakai. Nanti saya jembreng habis ini ya bunda ya. LD-nya LD 105 ke 110. PB-nya 140. Bunda cuman ini dia ada bagian jahitannya kelepas sedikit bagian sini ya. Ini saya lelang aja. Yang mau silakan orange 35. Mau orange polos 35 aja. 35.000 bahannya jersey super, pas adem banget ya. 35 busui. Yang mau silakan klunya mau orange polos 35. Screenshot kirimkan ke admin atau bunda boleh fix kalau bunda sudah ini ya, sudah daftar alamat lengkap, daftar nama Facebook. Screenshot 35 aja. 1 2 3. Mau orange polos 35. Mau marun sama batik coklat udah WA. Bunda sukesi-kesi. Oke dapat marun 45, batik coklat 45. Yang saya pakai ada 3 warna digercep karena dari tadi sudah banyak yang pengen ini bunda ya. Bunda Lena Ningsih. Bunda Lena Ningsih sudah daftar belum? Sudah daftar ini ke admin yang udah kita sematkan di bawah. Kalau bunda yang di YouTube sudah daftar ke admin yang di atas ya. Beda ya. Bunda boleh daftarkan nama dan alamat lengkapnya. Bunda boleh dong bantu lop-lop dan jempolnya dulu. Boleh dong bantu jempolnya. Biar jaringan saya lancar lagi ya. Bunda Eva Sulistia hadir yang masuk. Bunda Tati udah saya dapat 3 piece. Oke bunda Tati, siap bunda Tati ya. Nanti direkap sama admin ya. Terima kasih ya bunda Tati ya. Udah bilang sama admin. Oke bunda siap. Bunda, saya punya gamis cantik ini. Aduh, ini yang saya pakai ya. Dia bahannya Dior Silk impor ya. Bunda, Dior Silk ini dia kualitasnya kualitas impor. Dia bagian di luarnya kelihatan kayak sutra, halus banget, kelihatan mengkilat, tetapi ini enggak panas karena dia ada seratnya. Saya kasih tahu ya, ini dia ada seratnya bunda ya. Dia ada seratnya, harganya berapa? Cuman 150.000. Bunda ambil 2, harganya 145. Harga seri ya, itu saya kasih bunda. Harga seri, padahal bunda cuma ambil 2 ya. 145, screenshot kirim admin. 123123. Ada di warna kuning, silakan di screenshot. Ini ada di warna abu. 123123. 145 ambil 2, 150 ambil 1. Yang saya pakai 150.000, ada warna army. Oke, lanjut saya ke gamis lelangan saya lagi. Untuk bunda yang mau silakan. Ini bahannya katun crepe premium. Dia bahannya tebal ya bunda ya. Ada bordir-bordirannya. Ada bordir, terus bagian lengannya juga ada bordirnya. Harganya saya lelang juga, harganya 55.000. LD-nya 110.
Ini LD 110, PB-nya 140. Mau bordir ungu. Bordir ungu harganya saya lelang 55.000, ambil bunda paket usaha tadi 30.000. Silakan di screenshot kirimkan ke admin. Dia bahannya tebal dan berat ya. 1 2 3. Ini katun krep premium. Dia tebal banget. Harganya 55.000 aja. Mau itu warna kuning bunda, bunda aja, oke bunda aja mau kuning ya. Bunda Lia hadir masuk ya, yang dipakai 150 sayang, bunda ambil 2 piece 145 aja, bahannya Dior Chic. Bunda yang dipakai 150, bunda cantik ya, 150. Bun mau yang dipakai 2 piece, oke bunda Mulyani dapat ya, saya pakai 2 piece ya. Sudah masuk WA bunda Mulyani, sudah masuk WA. Bunda masuk WA, daftarkan Facebook, daftarkan alamat lengkap, kirimkan ke admin yang di bawah ini. Kalau bunda belum kirim alamat lengkap, belum daftar nama Facebook, berarti nanti bunda gak bakal dapat rekapan. Kenapa? Bagaimana caranya mau rekap? Ternyata bundanya belum daftar. Bunda yang mau cincin saya, silakan di screenshot cincin ini ada modelnya. Ada ratusan model ya, cincin titanium bahannya stainless. Saya jual aksesoris juga, harganya 75.000 satunya. Bunda ya, 75. Kalau bunda ambil 2, hari ini saya kasih harga sale 65.000. Untuk gelangnya juga, gelang Dior, harganya 95 untuk hari ini harga sale. Untuk gelang lock juga, gelangnya juga ada beberapa model. Minta sama admin screenshot aja. Cincinnya ada mutiara yang hitam, ada putih, ada warnanya, juga ada warna coklat, juga ada ya, ada warna dan bahannya titanium. Ini bahan stainless. Kenapa saya bilang bahan titanium ini? Bunda yang pernah beli, ini gak bisa hitam. Cincinnya gak bisa hitam ya, dia bisanya memudar nanti 2 atau 3 tahun ya, hampir sama kayak emas ini. Ini gak bisa dijual aja ya bedanya, tapi emas bisa dijual ya bunda, bisa untuk investasi. Cuma saya sarankan untuk pakai hari-hari jangan pakai emas, rawan ya bunda ya, rawan nanti bundanya dirampok atau bundanya dihipnotis di jalan. Jangan ya, amit-amit, jangan pakai emas ya kalau bundanya di jalan ya. Oke, Jakarta Selatan. Oke, benar. Terima kasih Bunda Irma Heza sudah jawab. LD berapa yang dipakai Bunda? Selama ini saya pakai ini ya. Saat LED Bunda bilang saya banyak emasnya, jangan. Saya hanya pakai ini yang harganya 95, tapi kayak emas loh. Saya dibilang orang banyak emasnya, alhamdulillah ya. Ini juga cincinnya harganya 75. Gelangnya, gelang kristal ada 4 warna. Ini dia dari blue sapphire. Bukan blue sapphire, tapi dia seminya ya. Kalau blue sapphire aslinya puluhan juta ya bunda ya. Ini harganya 95. Untuk cincinnya Bulgari ya, Bulgarinya ada dua, beberapa model juga. Harganya 75.000 aja. 75 ya bunda ya. Dijamin ini bagus banget. Dia berat ya, cincinnya juga berat ini. Silakan yang mau ini. Ini abaya model tunik bordir. LD-nya LD 95. LD-nya LD 95. PB-nya 135. Bunda, ini saya lelang aja karena dia ada minus bagian sini nih, ketarik nih bunda ya benangnya ya. Yang mau silakan, klunya abaya coklat. Harganya 35 aja. Abaya coklat dia bordir. LD-nya LD 105. PB-nya 135. Harganya 35.000. Silakan boleh di screenshot kirimkan ke admin. Tunik ya, tunik bordir warna coklat. 1, 2, 3. Harganya 35.000 aja. LD 110 bunda ya, terima kasih ya bunda Iin ya. Bunda ini tadi tunik Bangkok ya. Tunik Bangkok tadi yang warna kuning ini di warna marunnya. Ada warna lagi ya, ini banyak warnanya ya. Mana saya? Nih, harganya 55.000 aja. Abaya hitam, oke siap bunda. Nanti saya jemeng abaya hitamnya. LD-nya 110. LD-nya 110 ya, PB-nya 110. Harganya 55.000. Klunya mau tunik BKK. Tunik BKK, tunik Bangkok di warna marun. Harganya 55. Di screenshot kirimkan ke admin. 123123. Gelangnya apa aja kak modelnya? Screenshot Bunda Ria Susanti. Minta sama admin. Admin, saya mau cek gelangnya. Kirimkan ke admin yang udah di bawah ini nih, ada di bawah ini. Bun, gelang kristalnya bun, admin 2. Oke bunda kemuning, screenshot kirimkan ke admin. 95123123. Gelang kristal ini kena cahaya lampu, dia mengkilau ya. Terus dia ada batu-batunya.
ada batu-batunya. Ini kalau dipakai dingin banget ya Bunda ya, dingin banget kalau dipakai. Ini bagus banget kristal ini. Oke, saya lanjut ke abaya 100.000. Saya ada abaya, harganya 100.000. Dia tadi clue-nya India ya. Ini India, ambil yang India. Bawa sini turunnya. India harganya 100.000. Ya, India ya, India. Ini kita lanjut ke gamis lelangan lagi. Biasanya saya jual ini harganya 165. Hari ini 100.000. Dia ini brand butik juga, Bani Charity Armani, bagus banget ya. Ada di warna hijau, hijaunya ini hijau army, tuh cantik banget Bunda. Dia ada brokatnya, brokat renda di bagian sini. Kalau luntur bisa disepul lagi nggak? Kayaknya bisa ya Bunda ya. Kayaknya sih bisa, tapi saya nggak pernah nyoba ya, soalnya ini udah awet banget ya. 2 tahun, 3 tahun dia paling memudar doang Bunda. Walaupun keringat Bunda, katanya keringatnya ini nggak bagus ya. Yang penting bundanya jangan, kalau bisa tuh jangan kena parfum dan kena handbody aja. Kena parfum atau handbody ya, dia cepat memudar nanti. Tapi dia nggak hitam, nggak hitam, saya udah buktikan sendiri. Paling dia itu cuman memudar ya, memudar, nggak berubah hitam, agak memudar aja. Kuningnya nggak kuning terang ya. Kalau bunda mau awet, jangan dikasih parfum atau handbody, kena parfum handbody. Emas aja yang dipakai udah 2-3 tahun pasti memudar. Itu emas ya, bisa dicuci lagi ya, bisa dicuci lagi. Abaya India ada warna, disimak ya bunda ya. Ini ada 7 warna. Yang pertama warna army, harganya 100.000. India di warna army 100.000, di screenshot kirimkan ke admin. India di warna army LD-nya 110, PB-nya 140. Bagian bawah dia ada renda brokatnya. Ada renda brokatnya. India di warna army. Harga Bunda, ini brand butik juga ya. Brand butik harganya 100.000 aja. 100.000. Screenshot kirimkan ke admin 123123. Mau India di warna army? Mau India di warna mocha? India di warna mocha, ini cantik banget mochanya Bunda. Aduh Masya Allah, harganya 100.000 aja Indianya. Screenshot gamis silk yang dipakai BB75, muat dong Bunda Eva. Ini saya BB-nya 80 kilo, masih bisa ya, 80 kilo ya. LD-nya 110 Bunda ya. Yang mau silakan India di warna mocha, harganya 100.000 aja. Silakan di screenshot, ini cantik banget Bunda. Ya, tuh kalau dipakai tuh dia bikin langsing lengannya. Harganya 100.000. 123123. India mocha. Cantik banget warna lemonnya. Warna lemonnya ini mewah banget, busui ya. LD-nya 110, PB-nya 140. Mau India di warna lemon, harganya 100.000. Udah ya Bun, aku fix 3 gamis dan gelang. Oke, Bunda Sukesi-Kesi, terima kasih ya Bunda ya. Terima kasih sudah berbelanja sama Sundari Sentral ya. Semoga Bunda semua amanah ya Bunda ya. Bunda Kemuning, mau India warna mocha. Oke, admin 2 Bunda Kemuning ya. Dapat mocha India di warna lemon, harganya 100.000 aja Bunda. Aduh cantik banget, busui ya. Brand butik, kualitasnya premium ya. Lihat bawahnya Bunda, cantik banget. Lihat bawahnya, dia ada brokatnya. Di bagian lengan ada brokat, di bagian dada ada brokatnya. Harganya cuma 100.000. Screenshot 123123. India ini udah gak banyak lagi ya. Bunda yang ambil seri silahkan ya. India ini cuma tinggal kira-kira 10 piece lagi aja kayaknya. Bahan rayon ada Bunda, semua bahan ada sama saya ya. Bunda Rosita Wati, bahan kerinkel juga ada, nanti saya lelang ya. Bahan kerinkel saya ya. 100.000 ini warna sage. Warna sage ini manis banget Bunda. Ya, warna sage ini cantik banget tuh. LD-nya 110, PB-nya 140. Bunda cantik banget. Bagian bawahnya tuh mewah sekali nih. Mewah banget tuh brokatnya ya. Harganya 100.000. Yang mau ini digercep, klunya mau India di warna sage. Cantik banget. Sagenya tinggal satu. Sagenya tinggal satu. Ayo Bunda, tinggal satu doang sage. Screenshot 1 2 3. Tinggal satu ya sagenya ya. Oke, Bunda, Bunda Rina Marlina dapat sagenya. Ada model barunya yang impor ya Bunda. Ada Bunda, model impor saya banyak. Nanti saya jembreng ya, pelan-pelan ya Bunda ya.
Soalnya satu gamis aja udah banyak warna ya bunda ya. Pegel nanti ini tempos. Belum lagi gamis seriannya, belum gamis yang lelangan ya. Ada semua, capek nanti. Ini bunda yang mau silakan. Aduh bunda yang mau silakan digercep. Ini bunda cantik banget warna navy-nya, tinggal satu juga. Aduh cantik banget bunda. Aduh masya Allah, masya Allah. Ya Allah ya Allah, ini cantik banget. Ambil navy-nya bunda, 100.000. Bunda, ini kualitasnya. Rp100.000 baru gabung kakak sayang. Gimana cara daftar? Halo Bunda Lilik Zenzen, cara daftarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara daftarnya ini ada nomor admin bagian bawah saya sematkan. Bunda nanti bisa masuk nomor admin itu, daftarkan nama bunda, nama Facebook, daftarkan alamat lengkap. Kemudian bunda kembali ke Lab Sundari Sentral. Yang penting bundanya klik tombol mengikuti dulu sebelah kanan biar bunda gak kehilangan jejak. Nanti tiba-tiba bunda salah, gak tahu nih bunda nih tadi Facebook siapa ya gitu ya. Silakan klik tombol mengikuti dulu sebelah kanan, silakan biar bundanya tahu nih. Nanti bunda bisa kembali ke Lab Sundari Sentral. Klik nomor yang sudah disematkan, betul sekali. Yang sudah dikasih lop-lop itu, dikasih lop ya. Silakan yang mau ini 100.000. 100.000 loh harga Indianya. India navy-nya 100.000. Di screenshot kirimkan ke admin. Modelnya busui, cantik banget tuh. Lala, ini brand butik bunda. Nggak bakal bunda dapat 100.000. Ini 165 harga normalnya. Hari ini saya lelang 100.000 aja. Silakan di screenshot. 1, 2, 3. Pokoknya kalau bunda pakai ini, masya Allah ini cantik banget ya bunda ya. Tuh ada brokatnya. Ada brokatnya ya. Oke navy bunda kemuning. Udah di screenshot ya. 1, 2, 3. Nanti bunda sia-sia kalau nggak bunda screenshot. Kenapa? Karena di sini banyak model gamisnya. Nanti bunda, ini harga lelang ya. Bunda tahu kan kalau harga lelang itu sudah pasti paling termurah. Karena kalau harga normalnya aja ini 165, nggak ada 100.000 bunda. Model seperti ini kualitas butik ya tuh. Kualitas butik. Harganya 100.000 nggak ada. Bunda beli ke pasar ini 165 atau bahkan lebih ya, 185. Silakan bunda. Ah ya bunda cantik banget nih. LD-nya 110, PB-nya 140. Warna bata, ini warna batanya cantik banget nih. Warna bata keren sekali, warna batanya keren ya bunda ya. Ada brokat bagian bawahnya, ada brokat cantiknya. Terus di sini ada brokat cantiknya juga, bagian lengan juga. Aduh brokatnya ini cantik banget nih. 100.000 dapat brokat kualitas seperti ini gamisnya. 100.000 bunda, saya cuma ambil untung 5.000 ya bunda ya. Ini kalau khusus untuk ini 5.000 aja bunda nih. 100.000 itu harga lelangan ya. Silakan screenshot kirim admin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mau bata, karena ini saya cuman penghabisan aja bunda. Mau India warna lemon. Oke warna lemon bunda. Bunda Kusnida, seru. Bunda Kusnida mau India warna lemon. Bunda Hajah mau bata ya. Oke dapat ya. Sudah mau sold out, tinggal satu lagi. Sudah sold out ya India kita ya. Jangan sampai besok bunda masih tanya India harga 100.000. Karena India ini gak ada lagi India 100.000 ya. Jangan sampai ya, karena sekarang hanya harga lelangan hari ini. Bunda, warna hijaunya saya juga ambil loh satu, warna hijau sagenya. Cantik banget bunda, masya Allah cantik banget nih. Kalau gak cantik bunda kembalikan, harga 100.000 dia kualitasnya premium. Ini LD 110, PB-nya 140 ya bunda ya. Tuh cantik banget ya, tuh. Bunda yang mau silakan digercep ya bunda ya. Modelnya model brokat, model busui ya. Bagian lengannya juga ada brokatnya. Dia kualitas butik, harganya 100.000 aja. Mau India di warna hijau, cantik banget, 100.000 aja. Screenshot kirimkan ke admin, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke bunda Haja Murni dapat India hijaunya. Ada hitamnya ya. Hitamnya gak ada kayaknya bunda. Udah sold out hitamnya bunda sayang. Bun, saya dapat gamis Indianya bunda Rina Merlina. Udah screenshot yang jelas ya bunda ya. Kalau bunda sudah screenshot bunda udah aman. Yang warna sage sama army udah datang. Oke bunda Rina Merlina mau army sama sage ya. Bunda Rina Merlina dibaca satu-satu mbak. Yang dipakai ada bunda Miss Nazwa 150.000. Ambil 2, 145. Sudah mau sold out kayaknya saya pakai bunda. Dari tadi udah banyak ini yang mau ya. Sudah sold out, ini cuman tinggal
kurang lebih 25 piece lagi aja. Udah habis kayaknya ya. Tadi ada bunda yang ambil 10 piece ya. Udah kayaknya nggak tahu ya. Coba aja screenshot kirimkan ke admin. Bunda. Oke, lanjut ya. Yang mau silakan digercep. Bunda. Berat banget bunda. Berat banget ini gamisnya. Berat sekali. Cantik banget. Harus bunda ambil ini. Dia abayanya, bahannya katun red premium. Berat dan tebal. Satu gamis ini kayaknya hampir 1 kilo juga. 750 gram. Dia itu bahannya, dia bordir. Bordir, ini bordir. LD-nya ini, warnanya warna lilak. LD-nya 105. LD-nya 105. TB-nya 140. Yang mau ini bordir lilak, harganya 55 aja kita lelang. Ayo, tinggal satu. 55. Bordir lilak, aduh cantik banget bunda. Bunda, saya kasih tahu ya, ini bordir lilak ya, ini bordir lilak tuh, cantik banget. Kalau dipakai, masya Allah bunda. Kalau kita pakai ini bunda, waktunya nggak bakal dapat semua gamis saya kejembreng ya. Makanya saya nggak mau pakai ya. Ini kalau dipakai, masya Allah cantik banget. Warnanya warna lilak, bordirnya cantik ya, bunda lihat aja. Ini bordirannya ya. Saya baru pakai separuh aja sudah secantik ini. Apalagi kalau semua badan ya, apalagi bunda ya badannya cantik. Saya mah gemuk ya bunda ya. Beratnya 80 kilo ya bunda ya. Silakan bunda nih. Tuh, cantik banget bunda tuh bordirannya. Bunda Kusnida, oke dapat abaya lilak ya. Abaya lilak, oke. Lanjut bunda nih. Saya punya gamis kaos. Gamis kaos, ini keren ya bunda gamis kaosnya tuh. Gamisnya bahan kaos, LD-nya 110, bisa pakai. 105, 110, PB 140, harganya 35 aja. 35 kaos hijau, screenshot kirim admin. 35, 35 untuk ambil satuan. Bunda yang ambil paket usaha tadi, dapat harga 30.000 aja. 35 kaos hijau, 123, 123. Bunda gamis batik 45 tadi masih, bunda Lena Ningsih masih banyak, nanti saya jemring batik saya ya. Ini bunda nih, ini termasuk model batik juga. Bahannya bahan sari India. Bahannya sari India. LD-nya ini LD berapa? LD-nya 110. PB ya, PB-nya 130. Ih cantik banget bunda tuniknya. Cantik banget bun. Bahannya sari India ini, keren banget. Harganya 45 aja. 45. Bunda kalau pergi ke Thailand, model gamis-gamisnya seperti ini. Kalau pergi ke Bangkok ya, karena saya lihat gamis orang itu bahannya tipis-tipis, lembut. Terus dia bahannya adem ya bunda. Ini ada puringnya bunda ya. Tuh ya. Jangan salah ya. Ini bahannya adem. Harganya 45. Screenshot kirim admin. Mau tunik cantik 45. Tunik cantik 45. Tunik cantik 45. Screenshot kirim admin. 123, 123. Oke bunda Rina Marlina dapat tunik cantik 45. Screenshot. Pokoknya yang dapat itu yang screenshot, yang udah kirim alamat lengkap nanti ya. Yang screenshot dan kirim alamat lengkap. Tangkap layar. Taruh jari bunda 3 ke layar HP. Seret ya. Kalau bunda HP-nya sudah ini ya, sudah yang apa, ada screenshot-nya, saya kurang tahu juga mengenai HP itu. Bunda mau kaos hijau, Bunda Rita Hasim. Bunda Rita Hasim mau kaos hijau yang 35. Bunda Rita Hasim, kebaca kan? Yang dipakai 150, ambil seri, ambil dua warna, ambil dua piece, 145. Bunda itu hitam digantung model apa? Hitam digantung bunda, itu gamis brokat super premium ya. Si jembreng ya bunda. Hitamnya yang mana ini bunda nih? Hitamnya yang ini kah? Bahan keringkan yang mana ya? Yang Bangkok? Nah, saya jembrengkan gamis brokat mewah saya ya. Kadang-kadang ada bunda yang pengennya yang mewah sekali ya. Kalau tadi udah paling murah saya jembrengin 35 gamisnya. Kadang-kadang ada bunda yang punya uangnya lebih, pengen gamis yang paling mewah ya. Ada juga yang keinginan seperti itu ya. Nggak apa-apa ya bunda ya. Selama itu bunda punya uangnya. Selama bundanya punya uangnya lebih ya. Tidak masalah untuk menyenangkan hati bunda sendiri ya. Bunda itu yang dipegang. Yang mana bunda ini? Oke. Saya jembreng satu-satu dulu ya bunda ya. Sabar ya. Ini dia berat banget bunda. Saya dari tadi ini berat banget. Beratnya 1 kilo nih ya. 1 kilo 1 gamis brokat ini.
saya jendering satu-satu dulu untuk di warna goldnya ya. Bunda harus punya ini ya. Saya kasih tahu, ini dia goldnya, ini bahannya dia brokat super premium impor, udah di SS Bun. Oke Bunda, siap Bunda ya, Bunda Rina Marlina. Oh, ini LD-nya 110, lengannya lengan balon. Ini ada warna batanya kan, saya bawa sini ke batanya. Saya kasih tahu Bunda, ini detailnya. Bunda boleh cek di Google, searching dulu. Brokat La Source, itu brokat impor. Per meternya aja udah jutaan ya Bunda. Coba Bunda cek, udah jutaan. Nah ini harganya cuma ratusan ribu, sudah jadi gamis ya. Sudah jadi gamis. LD-nya 110, PB-nya 140. PB-nya 140, dia warna gold, warna marun dan warna hitam. Harganya hari ini saya lelang dari harga 6,5, harganya 335. Bunda simak, ini tinggal satu ya, warna goldnya 335. Kalau Bunda ambil dua hari ini, saya kasih harga 315.000. Bayangkan dari harga 6,5 di butik saya kemarin, saya lelang harganya 350. Dua hari yang lalu, sekarang 335. Kalau Bunda ambil dua ini, saya kasih harganya 315.000. Silakan, boleh di screenshot, tangkap layar, kirimkan ke admin. 1, 2, 3. Mau brokat gold, mau brokat warna gold. Pakai ini kondangan Bunda. Bunda nggak ada yang nyamain ya. Nggak ada yang nyamain kalau brokat yang biasa-biasa mah. Lewat ya, ini warna gold tuh cantik banget Bunda ya. Brokatnya gak ada yang nyamain, dia berat dan tebal. Harganya 335 aja. Sudah ada mutiara tembaknya. Sudah ada mutiara tembaknya ya. Berapa harganya? 335. Tinggal satu warna goldnya. Silakan, mumpung ini ada satu lagi warna goldnya. Di screenshot lengannya lengan balon. 1, 2, 3. Mau brokat warna gold. Daftar Mimi Masya. Halo Bunda Mimi Masya. Saya nggak menerima ada tulisan WA di sini dicantumkan. Bunda nanti ditipu ya. Karena yang nonton ini bukan Bunda yang belanja aja. Penipu juga. Penipu juga, hati-hati ya Bunda ya. Penipu mencari mangsa. Rekening hanya atas nama saya pribadi, Nur Afmi Suci Sundari. Kalau ada yang rekap selain itu, berarti itu penipu. Bunda, supaya aman, makanya saya sering berkali-kali sampaikan, mau brokat gold. Oke, siapa yang sudah daftar? Bunda screenshot ya. Bunda Hajah, oke, Bunda Hajah. Bunda Suhartini sudah daftar belum? Sudah kirim alamat lengkap belum? Screenshot Bunda. 1, 2, 3. Ini beratnya 1 kilo ya, 1 gamis ya. Nanti kita carikan pokoknya pengiriman paling termurah ekspedisinya. Ya, hati-hati jangan cantumkan nomor WA-nya di sini karena berbagai cara untuk orang menipu. Bunda nanti direka mengatasnamakan admin saya. Saya boleh, Bunda lihat dulu wallpaper saya, itu ada rekeningnya. Ada admin saya cuma 3 ya. Admin 1, admin 2 dan admin 3, selebihnya bukan admin siapa-siapa ya. Hati-hati nomornya, ingat. Nomor HP admin ada di wallpaper saya, wallpaper Facebook, wallpaper WA admin. Kalau WA-nya berubah atau kadang-kadang diedit rekeningnya di WA itu, ada yang mengambil foto saya ya, itu berarti penipu, hati-hati. Bunda Sumarleni hadirnya masuk. Halo Bunda Sumarleni, selamat bergabung di Live Sundari Sentral. Yang dipakai bahannya Dior Silk Import, harganya 150.000 Bunda. Ini ada 3 warna. Cantik banget pokoknya Bunda, cantik banget. 150.000. Kalau Bunda ambil 2, harganya 145. Yang saya pakai hadir. Lanjut Bunda. Saya punya gamis lagi. Ini kemarin gamisnya terakhir 425 ya. Hah? 425. Hari ini mau saya lelang Bunda ya. Alamat kita di Jakarta Selatan ya. Kalau alamat butik kita di perbatasan Jakarta Selatan sama Tangerang Selatan ya. Alamat butik ini.
Tapi alamat toko saya ada di Jakarta Selatan. Kita ada 4 toko ya Bunda ya. Satu butik di sini sampai malam. Bunda mau datang ke sini juga boleh sampai malam. Ya, diterima sama admin maksimal sampai jam 8 malam. Pembeliannya bagaimana? Pembelinya minimal 1 kodi. Saya tidak melayani yang beli satuan. Kenapa? Karena adminnya masih sibuk ya. Masih sibuk packingan untuk luar daerah ya Bunda ya. Adminnya nanti nggak kelayani. Kalau Bunda beli satu, mendingan belinya di live aja ya. Oke ya Bunda ya. Yang mau silakan. Ini ada di warna marunnya. Cantik banget. Marunnya Bunda ya. Brokat La Source Import Premium ya. Super Premium. Ini udah Super Premium. Ada yang lebih mahal dari ini Bunda. Brokatnya lebih mahal. Harga 1 juta ada ya. Nanti saya jembrengin apa sih beda brokat-brokatnya. Beda dong ya. Harga yang murah ada sama saya brokatnya. Harga 75 ada nih. Saya lihatkan nih Bunda ya. Ini Bunda nih. Brokat 75 saya ya. Ntar saya jembreng. Brokat 75 ya. Nah Bunda mungkin lihat ini. Biasanya orang jual harganya mahal. Bisa sampai 100.000, 135, 165. Saya cuma jual ini. Ini ada berapa warna? Dua warna ya. 85 ya, sorry, 85. Silakan. LD-nya 110, PB-nya 140 tuh dia modelnya Mayung ya. Ya Bunda ya, saya kasih tahu dilihat dari secara nyata. Bunda boleh lihat secara nyata. Mana yang lebih bagus? Ya. Mana ya? Kalau uang tidak membohongi bahannya ya. Dia brokat juga. Ini juga brokatnya adem. Bukan berarti brokatnya panas ya. Tetapi kualitas brokatnya harganya berbeda ya. Silakan di screenshot kirim admin. 123123. Mau brokat coksu harganya 85, LD-nya 110, PB-nya 140. Untuk brokat ini, Bunda, untuk brokat ini saya kasih tahu beratnya 1 kilo. Mau brokat Bunda Rina Marlina brokat coksu 85. Oke, Bunda Rina Marlina dapat ya. Oke. Ini yang mau ya, saya jemreng satu dulu warna marun nih. LD-nya ini LD 110. LD-nya 110, PB-nya 140. Dia ini mutiaranya mutiara tembak. Mutiaranya mutiara tembak. Bajunya cantik-cantik. Apalagi yang jual, Masya Allah senang lihatnya. Terima kasih Bunda Lilik Zenzen. Terima kasih ya Bunda. Untuk Bunda yang mau ini silakan. LD-nya 110, LD-nya 110, PB-nya 140. Bunda boleh tanya, boleh pergi ke butik. Perhatikan brokat seperti ini yang biasa dipakai artis ya. Saya nggak boleh, kalian nggak mau sebut artis yang mana. Bunda cek aja, pakai brokat seperti ini. Ini harganya berapa? Saya lelang 350.000. Kemarin terakhir saya jual 425. Bunda boleh cek website sebelumnya. Ini saya jual 425. Hari ini harga lelangan, harga spesial 350. Hey Bunda, Bunda jahitannya, ketingannya ini bagus banget, gak ada serapi ini kalau kita jahit sendiri ya. Brokatnya, brokatnya aja harganya sudah mahal. Upah jahitnya gak mungkin 350.000. Beli gamis brokatnya seperti ini, mutiaranya mutiara tembak, ngabisin duit lebih dari 600.000. Kalau tidak percaya dicoba ya. Habis 600.000. Ini Bunda sudah dapat yang jahit ini orang profesional, makanya dia bagus settingannya, jahitannya ya. Harganya 350.000. 350.000 ya. Silakan di screenshot, kirimkan ke admin 123123. Mau brokat marun ya, brokat marun cuma tinggal satu. Bunda Hajah Murni. Oke, Bunda Hajah Murni. Bunda Hajah Murni boleh nggak deposit dulu? Rekeningnya ada di nomor atas ya. Soalnya Bunda Hajah Murni sudah banyak dari tadi ya. Saya minta Bunda Hajah Murni deposit aja 100.000 dulu ya. 100.000 dulu ke admin yang udah disematkan ada di bagian wallpaper, di bagian WA admin satu-satu. BCA dan BRI ya. Mohon Bunda Hajah Murni boleh deposit dulu 100.000 aja. Mau yang marun? Ada warna birel. Ini Bunda warna birelnya. Oke, next ke warna birel ya. Ini cantik banget ya.
mutiaranya mutiara tembak, LD-nya LD 110, PB-nya 140, bunda tumayung banget ya. Aduh cantik banget pokoknya, saya nggak bisa ngomong sama kata-kata apa ini ya. Saya nggak bisa ngomong dengan kata-kata, ini super mewah dan mewah sekali. Harganya berapa? Murah, cuma 350.000. Dengan kualitas seperti ini, harganya murah 350.000 bunda. Bunda boleh cek ini dimanapun dan bunda boleh beli brokat ini, jahit sendiri. Berapa harganya ya? Silakan di screenshot, kirimkan ke admin. 1, 2, 3. Mau brokat warna navy, harganya 350.000. Screenshot kirimkan ke admin. 1, 2, 3. 350.000 untuk di warna navy. Oke ya. Kita lanjut ya bunda ya. Oh ini ternyata ada pinknya brokatnya. Yang tadi yang 85. Beda model ya. Beda model. Kalau tadi lengannya, ini lengan tingkat. Kalau tadi tuh lengannya model lengan balon. Ada dua warna, warna coksu. Oke. Harganya 85. Ada tali pinggangnya. Mau brokat di warna coksu. 85, bener cantik banget. 85.000. Silakan di screenshot. LD-nya 110, PB-nya 140. Harganya 85.000 aja. Klunya mau brokat coksu 85. 1 2 3. Aduh cantik banget bunda. Lanjut ke brokat warna pink. LD-nya 110, PB-nya 140. Dia modelnya seperti ini, cantik banget ya. Harganya 85.000. Bagian lengannya cantik banget ya. Harganya 85. Silakan di screenshot, kirimkan ke admin. Mau brokat pink 85. 1 2 3. Harganya 85.000. Oke lanjut untuk brokat mewah saya berikutnya. Ini juga kemarin ada 3 warna. Kemarin harga normalnya 425. Kemarin ya. Bunda saya kasih tahu nih. Brokat ini warna ini langka banget. Mbak kalau sama aku jangan takut, gak mungkin aku mau jatuhkan kepercayaan sama aku. Iya bunda aja. Saya minta keseriusan bunda aja. Karena dari tadi bunda sudah fix ya, mohon maaf ya, bukan berarti saya nggak mempercayai bunda, cuman kebanyakan seperti itu ya. Kadang-kadang juga ada orang yang iseng juga ada bunda, tapi saya bukan menuduh bunda, mohon maaf. Sebelumnya ada yang iseng belanja sampai 2 juta ngefix screenshot gitu ya. Kemudian setelah ditotal sama admin, dia itu blokir adminnya, ada yang kejadian. Makanya untuk itu biar sama-sama kita sama-sama amanah, saya minta bunda deposit aja 100.000. Langganan aku banyak di Tanah Abang sama Metro saya. Iya baik bunda Haja, siap bunda Haja, saya nggak meragukan mau bunda, tapi saya begitu aturannya kalau belanjanya sudah lebih 1 juta, saya minta deposit 100.000. Mohon maaf ya. Kalau bunda masih di bawah 1 juta, masih saya boleh ngopik lagi. Tapi kalau udah lebih 1 juta, saya minta maaf, deposit aja 100.000 aja dulu ya bunda ya. Untuk meyakinkan adminnya juga nanti ya. Oke ya bunda ya. Karena sebelumnya pernah kejadian, sudah ngopik sampai 2 juta. Adminnya sudah totalan, tiba-tiba adminnya diblokir. Terus ada lagi kejadian satu lagi. Mereka belanja, tiba-tiba kasih aku pedagang di Mall Kendari. Iya baik Bunda Haja, siap Bunda Haja, siap. Bunda Haja sudah deposit. Bunda Haja, bukan tidak percaya bun, cuman takut PHP. Ya, saya bukan nggak percaya, tapi kebanyakan seperti itu ya Bunda Haja ya. Kalau Bunda mau serius ya nggak apa-apa. Saya Bunda boleh lanjut lagi, tapi deposit 100.000. Kalau tidak, yang tadi aja, mohon maaf ya Bunda ya. Yang mau silakan digercep. Ini dia brokatnya, brokat mewah ya Bunda ya. Bukan berarti saya menolak Bunda belanja, cuma saya untuk percaya saja ya. Percaya saja Bunda ya. Oke, LD-nya 110, PB-nya 140. PB-nya 140 ya. Ini kemarin saya pernah kejadian Bunda. Saya mau cerita sedikit, mohon maaf. Dia beli 1.225.
bundanya. Tiba-tiba kasih resi palsu transferannya. Resinya resi palsu ya. Tiba-tiba karena banyak nih orang yang belanja, banyak nih adminnya tidak serius, tidak fokus, kurang fokus. Tiba-tiba barangnya di packing. Ya, itu pun admin saya suruh jam 3 malam, jam 4 malam saya suruh ambil lagi barangnya ke ekspedisi pusat di Jakarta Selatan. Maaf sayang, Pak Haji udah istirahat. Insya Allah kita pedagang amanah, aku punya SLSD. Oke, Bunda Hajah Murni. Iya, baik Bunda Hajah Murni. Ya Bunda ya, ini yang mau silakan Bunda ya. Terus, tahu-taunya sampai di pusat ekspedisi. Bunda tahu kan pusat ekspedisi di Jakarta Selatan, seluruh Jakarta. Di situ barang terkumpul kemudian dikirim ke bandara. Nyampe bandara baru berangkat naik pesawat ke daerah Bunda. Makanya saya bilang tadi Bunda yang gratis ongkir, pesawat saya bukan saya yang punya ya. Kalau saya punya pesawat pribadi, saya gratisin ongkirnya. Ya Bunda ya. Itu pesawat berangkat terbang ke daerah Bunda, terbang ke Kalimantan, terbang ke Sulawesi, saya cerita sedikit, terbang ke Papua, terbang ke Singapura. Nah, makanya tadi Bunda yang tanya gratis ongkir, yang belanja karungan aja saya tidak pernah kasih gratis ongkir. Kenapa? Karena gami saya sudah termurah se-Indonesia ya, saya katakan ya. Gratis ongkir mungkin buat Bunda yang pernah belanja itu bukan gamis yang murah, tapi dikasih ongkirnya ya, gratisnya. Tetapi kalau Bunda belanja sama saya tidak pernah kasih gratis ongkir ya Bunda ya. Dan terus satu lagi, adminnya pergi ke ekspedisi pusat ya. Bunda tahu itu truk besar, barang kita sedikit sekecil ini. Bunda, admin saya sampai nangis minta sama ekspedisi itu, kalau tidak dia ganti rugi 1.225.000. Dia sampai nangis dan memohon, barangnya sudah sampai di truk besar ya. Keluarkan barang saya yang belum ditransfer, itu penipu. Ternyata sampai di situ itu penipu, yang rekeningnya rekening palsu. Saya enggak mau tahu. Yang penting admin saya bilangin, berarti dia teledor. Ya, dia teledor, tidak melihat lagi ya. Ternyata resinya resi palsu, 1.220.000. Ya, admin saya nangis. Dia bilang, enggak apa-apa, saya tunggu. Tahu enggak Bunda, truk itu menunggu satu barang saya sampai pagi. Dibilanglah sama admin saya, kalau kamu nunggu sampai pagi, ini sampai pagi enggak bakal kelar. Dari jam 1 malam, ya, jam 1 malam. Saya cerita sedikit Bunda, makanya saya bukan gak percaya ya. Jam 1 malam sampai jam 4 pagi, kasihan sama admin saya. Sampai jam 4 pagi ternyata barangnya belum selesai juga keambil, yang harga 1.220.000 ya, 25.000. Ternyata nunggu sampai jam 4, ya pulanglah admin saya. Alhamdulillah, ternyata orangnya masih berbaik hati. Karena selama ini gak bisa cancel loh Bunda, gak bisa. Udah sampai di daerah itu pun ekspedisinya tidak bisa, barangnya tetap sampai di daerah penipu tadi ya. Makanya hati-hati, jangan kirim nomor WA-nya di sini, nanti Bunda direkam. Kita aja penjual masih dikasih resi palsu, apalagi Bunda yang kirimkan nomor ya, yang tidak tahu nih benar nggak nomor admin. Hati-hati, jangan kirim nomor WA-nya di sini, bahaya ya, nanti Bunda ditipu. Makanya saya suka berkali-kali sampaikan, daftar, biarin agak berat, daftar aja sebentar, kirim alamat lengkap, kemudian Bunda mau belanja sekarang boleh, mau enggak sekarang juga enggak apa-apa, saya enggak memaksa Bunda belanja ya. Oke Bunda ya, bukan berarti saya enggak percaya, saya cuman berjaga-jaga, kasihan sama admin saya, sama saya juga. Saya udah berjam-jam berdiri di sini ya Bunda ya. Terus sama admin saya udah rekap. Tiba-tiba ternyata penipu. 1.225.000. Diblokir langsung adminnya. Setelah barangnya terkirim, dipotoin paketnya, adminnya diblokir. Ya, penipunya masih kalah itu ya. Ternyata barangnya bisa diambil Bunda. Cuman admin saya ganti ongkirnya. Ongkirnya tahu nggak? Ongkirnya 150.000 ya. Daerahnya kemana? Ke Kalimantan. Ada penipu di Kalimantan. Tapi sayang, mohon maaf, saya bukan Kalimantannya, tapi ada penipu di situ. Kalau Bunda ada rekapan nih, ternyata daerahnya Kalimantan, ya mohon berhati-hati aja. 1.225.000. Namanya siapa? Saya kasih tahu nama Facebooknya.
Nama Facebooknya di sini Dian Ayunda ya. Dian Ayunda ya Bunda. Mohon hati-hati. Bunda yang jualan juga hati-hati. Namanya siapa? Dian Ayunda. Nah, hati-hati nih, Dian Ayunda ini pemain lama ya. Pemain lama. Perempuan loh ya. Perempuan. Saat diminta mana resi aslinya, mana resi aslinya, transferan aslinya, dia blokir. Dikirim pakai note. Oh iya, oke, nanti saya kirim resinya. Perempuan loh, bukan laki-laki ya. Perempuan. Pengiriman dari Jakarta Selatan. Mau yang dipakai Bunda Lindawati. Oke, yang dipakai 1 juta. Maaf, 1 juta. 150.000. Saya ngomong 1 juta tadi, mohon maaf. Oke, saya lanjut ya Bunda. Itu cerita sedikit aja ya Bunda ya, pengalaman adminnya kemarin. Kasihan sama admin saya ya. Oke, Bunda ya. Oke, yang mau silakan. LD-nya 110, PB-nya 140.000. Yang mau ini silakan. Dia lengannya lengan balon, brokatnya juga brokat impor. Brokatnya juga brokat impor ya Bunda ya tuh. Mayung banget, berat satu gamis ini 1 kilo. Jadi kalau Bunda pakai, bagus banget nyampe di badannya. Pakai sendal tinggi. Udah kayak princess Bunda pakai ini. Harganya 350.000, saya lelang dari harga 425. 350.000. Silakan Bunda, boleh di screenshot kirimkan ke admin. Screenshot kirimkan ke admin. Atau Bunda boleh screenshot dulu aja. Nanti kalau Bunda benar-benar serius, minta sama admin nanti siang ya. Bunda, saya udah ini mau siap transfer. Totalkan boleh ya Bunda ya. Tidak apa-apa kalau seumpama Bunda tidak punya mBanking. Ya saya masih berbaik hati, gak apa-apa Bunda ya. Kalau Bunda gak transfer berarti belum rezeki saya. Cuman kasihan sama admin saya aja ya Bunda ya. Silakan di screenshot kirimkan ke admin. 1, 2, 3. Mau brokat bata. Brokat bata ini brokat paling langka. Selama saya jualan, saya enggak pernah brokat bata ini ada. Ini Bunda. Ya, selama saya jualan. Tapi enggak tahulah Bunda yang lain pernah enggak lihat brokat secantik ini warna bata. Harganya 350.000. Ini warna langka. Insyaallah kirim notanya aja saya. Oke, Bunda Haja Murni, siap Bunda Haja Murni. Oke, silakan di-screenshot-kirimkan ke admin. 1, 2, 3. 350.000 untuk brokat di warna bata ya. Brokat batanya 350.000. Oke Bunda ya. Lanjut ke gamis brand MK saya. Gamis brand MK ini harganya 350.000 juga harga lelang ya. Bunda, ini saya kasih tahu. Ini Bunda tahu enggak brand MK ya? Ini dia udah tembus barcode ya. Tembus barcode original dari MK. LD-nya LD 110. Ini kemarin ada 4 warna. Kemarin ada 4 warna dari harga 450 ya, biar Bunda kenal sama. Oke, Bunda Haja siap, Bunda Haja Murni siap. Ini ada tali pinggangnya. Yang mau silakan digercep. Harganya berapa? 350.000 untuk harga sekarang ya. 350. Silakan boleh di screenshot kirimkan ke admin. 1 2 3. Harganya 350.000 aja. Lanjut lagi Bunda ini. Ada dari ini juga. Nah, ini Dior stick juga. Dior sticknya lengannya bagus ya. Ya Bunda ya. Semoga kita jadi lengan yang baik. Amin. Terima kasih Bunda Haja Murni. Ini harganya lelang juga 150.000 aja. Silakan di screenshot kirimkan ke admin. 150.000. Screenshot kirimkan ke admin. Ya. 1, 2, 3 ya. Bahannya Dior stick. Model ini tinggal satu ya. Model rempel bagian tangannya. 150.000 aja. Bunda tadi ambil 2 piece 145. Silakan di screenshot ya. Oke, Bunda Haja ini ya. Bunda Haja, oke Bunda Haja ya. Apa ya Bunda Haja ya, kasih aja enggak apa. Ini yang mau silakan. Bunda, ini cantik banget. Bunda, ini yang mau silakan digercep. Brokat. Brokatnya cantik banget ya, dia bordir. Oh bukan brokat sih, ini apa sih tepatnya ini? Oh brokat ya bener. Brokat terus ada batu-batunya. LD-nya ini 110, PB-nya 140. Ini dari harga 450.000 ya. Ini panjang, panjang. Bunda yang mau silakan digercep. LD-nya 110. Ini jangan sampai kena loh ini. Yang ini. Ini goyang-goyang pusing loh bundanya. LD-nya 110,
TB-nya 140 ya. Tuh cantik banget, secantik ini bunda ya. Mewah hitam. Mewah hitam harganya 350 aja kita lewat. Mewah hitam 350.000, ini tinggal satu juga. Mewah hitam dari harga 4,5. 350.000. Silakan, boleh di screenshot, kirimkan ke admin. 350.000 ya bunda ya. Silakan. 350.000 dapat gamis brokat semewah ini. 350 di dia brand butik ya. Saya nggak sebut brandnya ya bunda ya. 350.000 screenshot 123123. Mau brokat hitam, tinggal kirim notanya malam ini biar aku transfernya. Oke bunda Hajah, terima kasih banyak bunda Hajah ya. Terima kasih, mohon maaf ya bunda Hajah ya. Saya tidak ada maksud ya bunda ya. Cuman saya berhati-hati saja. Oke ya, ini untuk abaya ini tinggal dua warna lagi. Abaya Turki. Abaya Turki mau saya lelang juga. LD-nya 105 yang ini. Yang ini juga kayaknya 105. Dua-duanya tinggal LD 105 aja, enggak ada LD 110. Keluarkan yang gamis anggun. Gamis anggun sama set hijab. Ini yang mau silakan. LD-nya 105, TB-nya 140. Yang mau ini digercep, klunya ini mau abaya turkis harganya 145 aja harga lelang. Abaya turkis di warna pink 145.000. 145.000 aja. Harganya berapa abaya turkis, dia full ada payet-payetnya. Ada batunya ya. Ini bunda ya. Cantik banget tuh. Modelnya busui sampai bawah ya tuh. Ada permatanya. Bunda pakai ini kelihatan langsing. Bunda, saya kasih tahu, ini pakai gamis abaya turkis ini kelihatan langsing banget. Kenapa? Karena modelnya nih cantik keren. Ya, iya bunda ya. Bunda, ini jarang-jarang nih abaya turkis saya lelang. 145. 145.000. Bunda Juli Julina, bunda baju yang dia pakai masih ada sayang. Coba tanya sama admin nanti ya, screenshot. Harganya 145. Aduh, jerawatnya besar banget sebelah sini nih. Tuh bunda ya. 145.000. Bunda ya, bagian sini juga bunda, jangan fokus ke jerawat ya bunda ya, mukanya lagi jerawatan ini. 145.000, screenshot kirimkan ke admin. 1, 2, 3, mau abaya turkis warna pink, tinggal satu pinknya. 145, harga 145. Bunda, warna hitamnya tinggal satu loh. Hitamnya juga tinggal satu, makanya lelang juga 145 aja. Silakan digercep, berapa harganya? Bunda, LD-nya 105, TB-nya 140. Cantik banget, Masya Allah. Cantik banget, bunda. Kelihatan langsing pakai ini ya. Warnanya warna hitam, terus ininya coksu. Harganya 145 aja. Bunda, ambil dua, hari ini saya kasih 140. Silakan. 140, 123, 123. Mau abaya turkis di warna hitam. Mau abaya turkis di warna hitam. Bun, yang dipakai LD berapa? LD 100. Untuk kringkel ada 3 warna. Kringkel ini udah soal warna biranya ada kan tuh. Kringkel ini ada 3 warna ya. Dia bahannya kringkel super premium. LD-nya 110, TB-nya 140. Harganya sel aja 100 138. Yang dipakai ada warna apa aja? 3 warna yang saya pakai bahannya Dior Sick. Yang mau ini silakan. 135. 138. LD-nya 110, TB-nya 140. Ada warna hitam. Ada di warna kubus, ada warna kubus. 138.000, ini cantik banget ya bunda ya. Cantik mewah banget nih. Ya, LD-nya 110, LD 110, PB-nya 140. Ada di warna navy. Warna kunyit busuk kubus 1438. Oke, bunda aja ya, enggak apa-apa bunda. Ini warna birelnya, LD-nya 110, PB-nya 140. Yang mau ini silakan digercep. Harganya 138.000 ya, bunda. Hari ini saya kasih seri, bunda yang ambil 3 serian warna, hari ini saya kasih harga 135. Ini bahannya kringkel premium bunda, berat ya, kringkel premium. Mau BB75, bunda Marlina, mau BB75 apa bunda? Sesuai clue ya bunda ya, sesuai cluenya. Harganya berapa? Ini 138.000. Screenshot kirimkan ke admin, ada warna birel, kringkel ya, ini cantik banget dan dia mayung. Dan dia mayung, harganya 138. Ada warna birel,
Ada warna hitam, ada warna kubus. Screenshot kirimkan ke admin, oke? Lanjut ya Bunda ya. Masih ada nggak? Tinggal sedikit lagi. Oke nih, saya jembreng ya. Bunda, ayo digercep, ini harga lelangan. Kalau Bunda tahu ini harga normalnya 225 ya. Hari ini saya kasih harga 150.000. Bunda boleh cek kemana aja, ini harganya masih di harga 165 ke atas. 150.000, coba ambil lelangan ya, harganya 150.000. Bunda yang mau ini silakan, ada 3 warna. Warna kuning, silakan di screenshot kirimkan ke admin kuning. 150.000. 1 2 3 150.000 ada di warna kuning, ada di warna biru. 150.000 di warna biru, warnanya warna biru ya. 1 2 3 ada di warna army, yang saya pakai ini 150.000 juga, warnanya warna army. Ada yang mau Dior Sif model duyung? Model duyung mana? Model duyung itu warna merah coklat, warna itu. Bunda, Dior Sif di model duyung ada yang mau enggak? 150.000 juga. Tuh coklat tuh sampingnya. Mana serin di bawah ini ya. Tuh. Anjir. Dior Sif di warna ini ya, model duyung. Pengiriman Jakarta Selatan. Iya itu, kalau nggak salah tadi kemana dipindahinnya? Kan tadi baru kamu pindahin. Kok udah lupa aja. LD-nya 105. Kalau ini LD-nya 105. Nggak nyampe 110 ya Bunda ya. LD-nya untuk Bunda yang BB-nya 65 atau 68 kilo, 105. Yang mau silakan digercep, maksimal 68 kilo. Yang mau ini PB-nya 140. Dia model duyung ya, model duyung. Ada 3 warna. Ada warna marun, merah ya, bukan marun ini. Merahnya cantik, dia bahannya impor juga ya. Iya Bunda ya, kualitasnya kualitas impor. Yang mau silakan digercep, harganya 150.000 juga. Dari harga 165, saya lelang 150.000. Bunda yang mau silakan, ada 3 warna, ada merah 123 123, 150.000. Ada warna coklat 150.000 untuk Bunda yang mau cantik. Warna coklatnya mewah banget nih, Masya Allah. Bunda, ini dia ada tali pinggangnya ya. Ada tali pinggangnya ya Bunda ya. Bukan tali pinggang, ada karet bagian belakangnya ya. Yang mau ini LD 105 sampai 108 kayaknya masih bisa. Yang mau silakan, PB-nya 140. Clue-nya mau duyung aja. Duyung warna merah, duyung warna coklat. Tuh dia ada rempel bagian dadanya. Dia ada rempel-rempelnya ya bagian dadanya. Terus modelnya busui. Modelnya busui. Harganya 150.000, 123 123, warna coklat. Ada di warna hijau. Di warna hijau. Bunda. Bunda, nanti saya ada secel viral ya. Secel viral mau saya lelang. Ada warna hijau. Warna hijaunya cantik banget, Masya Allah. Cantik banget warna hijaunya Bunda ya. Tuh, dia ini ada karet bagian belakangnya ya Bunda ya. Ya, ada karet bagian belakangnya. 105 sampai 108 masih bisa pakai. Harganya berapa? 150.000. Kita lelang 150.000. Silakan. 123 123, mau duyung di warna hijau. Oke, ini ada Dolce dress impor. Kualitas impor. Tinggal satu aja nih. Saya lelang ya, 85 aja. Bahannya rayon impor. Tadi Bunda yang nanyain bahan rayon kemana. Ini nih, Bunda ambil bahannya rayon impor. Tuh, LD-nya 110. Ini tinggal satu aja Bunda. Lelang ya, 85. Ayo, ini brokat. Mayung. Brokat, dia mayung. Ini juga brokat, busui ya. Harganya 85, Dolce. Bunda tahu kualitas Dolce dress. Dia rayon impor ya, premium. Dia bahannya halus dan adem banget. Nih, bahannya adem banget. Harganya 85. Silakan di screenshot. 1 2 3. Mau Dolce di warna marun. Dolce di warna marun. Tinggal satu-satunya. Dolce warna marun tinggal satu-satunya. Di zigzag, zigzag ada warna abu. Harganya 75 aja. Ini katun Bangkok juga. LD-nya 105.
LD-nya 105, PD-nya 140 ya. Yang mau ini zigzag warna abu, bahannya katun Bangkok, harganya 75. Busui itu Bun, iya busui. Yang tadi busui. Ini enggak busui nih, 75. Kalau tadi yang Dolce tadi busui. Dolce busui ya, harganya 85, bahannya rayon impor premium. Ini yang mau silakan. Mau katun zigzag, katun Bangkok juga, katun BKK juga. Mau katun zigzag harganya 75 aja. 1 2 3. Mau katun BKK 75. Bunda. Bunda saya jual harga ini aja ya. Ini Bunda nih, harga lelang ya. Ini dia langsung dari Bangkok, saya beli dari Thailand nih ya. Warnanya warna ini kuning ya. Cantik banget. LD-nya 110 sampai 130 kayaknya bisa nih. Sampai 130 kayaknya bisa karena dia bahannya plisket ya. Yang mau digercep harganya 350. Sudah ada ininya, pakai pinggangnya. Harganya berapa? 350. 350. Silakan yang mau punya plisket BKK, plisket Bangkok. Harganya 350.000 aja. Silakan di screenshot 1 2 3. Plisket BKK harganya 350.000. Plisket BKK. Oh, say. Ini say, keluarin say. Tali. Tali mau saya jembreng ya. Ada berapa warna tali? Bunda ada set rok ada sayang. Set rok bordir, mana saya keluarkan set rok bordirnya. 145 aja, mau saya lelang. Set rok bordir bahan kerinkel ya. 145.000 aja. Bunda yang mau silakan. Ini LD-nya 110, LD-nya 110. PB-nya 140. Harganya hari ini harga lelang aja. Harganya 110.000. Bunda plisket BKK bisa 200.000 dari saya. Enggak bisa, itu saya kasihnya udah harga. Bunda kalau kualitas Bangkok itu pasti bagus lah ya Bunda ya. Tapi kalau itu harganya 350 sesuai dengan harganya juga ya Bunda ya. Saya enggak ambil untung Bunda. Mohon maaf nih saya cerita itu saya enggak ngambil untung ya. Karena itu harga itunya enggak saya beneran kalau untuk yang tadi ya Bangkok tadi. Bunda yang mau silakan. Untuk yang Bangkok itu tinggal satu ya, saya lelang ya. Mau katun BKK, Bunda Marcel udah masuk WA belum? Bunda Marcel Liana Ruka sudah masuk WA, daftarkan nama Facebook Bunda sama alamat lengkap, kemudian Bunda kirimkan ke admin yang udah kita sematkan ya. Kirimkan ke admin, daftarkan dulu nama Facebooknya, screenshot kirimkan ke admin. Ini pelunya mau, oh ini dia cantik banget, dia brand butik juga, harganya 110.000 aja. 110 ya keluarnya ini. Mau ini aja. Ya. Mau ini keluarnya. Ini keluarnya apa ya? Kita kasih ya, keluarnya apa ini? Kalau kemarin anggun ya. Ini mawar aja, mau mawar. Mawar di warna batak, mawar di warna lilac. Ya, LD 110 dia mayung. PB-nya 140, harganya 110.000. Ada mawar di warna hijau army, mawar ya. Ini clue-nya mawar. Mawar di warna hijau army, udah daftar, hati-hati say. Udah lelah say, lelah besti. Katakan Anda menyerah biar kita off. Adminnya Benda Tuti Yusnita, bahan apa yang dipegang? Bahannya ceruti Bunda, ceruti Armani ya, bagus banget Bunda, bener nama adminnya Franky ya, laki-laki. Iya Bunda. Admin saya admin Franky di admin 2 ya. Kalau Bunda telpon biasanya dia menggunakan halo selamat siang Bunda gitu ya. Dengan saya Franky admin 2 dari Sundari Central, ada yang bisa saya bantu ya. Bunda admin saya itu semuanya ramah-ramah ya. Kalau Bunda nelpon itu mungkin Bunda senang dengar omongan Bunda. Halo selamat siang Bunda, selamat siang, saya dari Franky admin 2 dari Sundari Central, ada yang bisa saya bantu? Bunda, ini warna coksu. Warna coksunya harganya 100
110.000, tapi nggak apa-apa bunda. Kalau jadi bundanya senang kan, walaupun bunda marah-marah ada komplain nanti karena adminnya ngomong seperti itu, ya adminnya nggak bisa marah ya. 110.000, ada warna hijau army, ada di warna warna mocha. 110.000, harga berapa? 110.000, masya Allah ada warna hitamnya. Ada di warna lemon, tapi kalau bunda telepon di admin satu, dia ngomongnya seperti ini. Halo, assalamualaikum. Ah, iya. Apa bunda? Oh iya. Mana? Bunda kan ya, itu cewek ya. Kalau bunda telepon, ngomongnya titik pakai titik bunda. Setiap bunda, kalau yang nomor admin 2 itu, bunda kalau telepon pasti dia ada iramanya sedikit, enak kan, makanya ini yang rekap admin 2. Tapi kalau di admin 1, bunda nelpon, halo, iya, iya, oke bunda, nanti kita cek ya. Oke, gitu ya bunda. Ini warna lemon, ya. Selalu ngakak. Dan admin 3 bunda telepon nadanya seperti ini. Halo, iya. Apa bunda? Oh iya. Oke, dengan admin 3. Kalau itu admin 3 ya. Kalau bunda dengar ngomongnya seperti ini. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Oh iya. Apa bunda? Oke, nanti kita, oh iya, oke, gitu ya. Warna lemon, LD-nya 110, PB-nya 140, harganya 110.000. Ada di warna lemon, ada di warna lemon, modelnya busuk. Tapi kalau admin satu, orangnya nggak banyak ngomong, bunda. Jadi dia pakai tindakan kerjanya, dia ngomongnya pakai titik. Oh, oke, alhamdulillah. Terima kasih. 110.000. 1, 2, 3. Tapi kalau bunda pengennya dilayani sama admin 2, itu bagus banget bunda ya. Dia laki-laki, cuman cara melayaninya bagus. Bunda boleh dengar suara bagusnya ya. LD 110, PB nya 140. Ini warna hitamnya bunda. Cantik banget warna hitamnya bunda ya. Keren sekali ini. Keren sekali. Coba lihat sampai bawah. Ini sampai bawah dia bawahnya itu modelnya polos aja bunda. Ramenya itu di atas ya. Tuh ya bunda ya. Tapi ini kalau dipakai tuh mewah banget. 110.000. Ada warna hitam. 110.000. Screen admin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mau. Ini clue-nya tadi mau mawar. Mawar di warna hitam. Oke. Udah habis ya mawar ya. Oh, mawar di warna hijau. Bunda, saya kasih tahu sekali lagi. Mawar di warna hijau. Mau yang hitam, oke bunda. Bunda aja dapat yang hitam. Mau mawar di warna lemon. Mau mawar di warna lemon, ya. Mawarnya di warna lemon. Mawar di warna bata. Mawar di warna warna pink, ya. Ada banyak warna ini. Mana? Ada lagi? Ya, ya. Mawarnya oke. Screenshot kirim admin 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mawar hitam. Coba catat dulu aja. Nanti mana tahu ada lagi mawar hitamnya. Mau yang hitam. Oke, bunda. Bunda Trinatur World sudah masuk WA belum? Sudah daftar nama Facebook dan alamat lengkap. Screenshot kirimkan ke admin 1, 2, 3, 1, 2, 3. Screenshot 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang dipakai bahannya Diorsil ya. Ini warna hijau army. Ini warna lemon ya, warna lemon. Bunda, semua admin saya ketika bunda telepon kalau dia enggak sibuk itu selalu diangkat ya bunda ya. Ketika bunda telepon. Oke, bunda ya. Kecuali bunda teleponnya saat proses packing. Kita itu ada waktunya ya bunda ya. Ada waktunya, ada waktu packing, ada waktu istirahat. Adminnya tidak selalu balasin WA ya. Oke, bunda ya. Ini set gel kringkel. Set gel kringkel. Ini ya bunda ya. Yang mau silakan. Mau hijau army. Hijau army ini. Hijau army-nya.
Ini ya berarti ya Bunda ya, hijau army ya. Oke, dapet Bunda aja. Ini secel apa tadi sih yang dibilang Bunda? Sabri, secel apa sih tadi Bundanya bilang? Ani, Lesti ya? Lesti, benar nggak Lesti? Secel Lesti nggak? Saya nggak tahu sih nama-namanya Bunda ya. Ini secel Lesti ada warna marun ya. Harganya Rp120.000, bahannya kringkel. Secel Lesti di warna marun Rp120.000 warna kringkel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mau secel Lesti Rp20.000 aja. Rp120.000 ya. Oh Bunda, salah saya ya, salah sebut tadi ya. Rp120.000. Ini loh. Ini tinggal satu, masih ada. Warna Messi, ada lagi enggak? Aduh, kemarin Mbak Sainya bilang habis. Kemarin katanya habis ini Bunda nih. Di Bundanya pengen borong yang satu bangkok kayak gini nih, nih. Habis kata admin. Sekarang masih ada satu tuh. 85 Bunda. Aduh, bagus banget 85 ya. Bagus banget Bunda. 85.000 dapat kualitas kayak gini nih, sebagus ini. Ya, iya. LD-nya 110. LD-nya 110. Hah? Bunda ya. Ya. Tuh. Cantik banget ya. Ini ada lagi enggak? Ah, ini buat saya aja Bunda ya. Saya kemarin tahu nggak Bundanya, saya udah pisahin itu buat saya, ternyata di screenshot diminta sama admin, ujung-ujungnya saya nggak jadi lagi pakai gamisnya, udah habis sekarang gamisnya, sekarang saya pisahin, Bundanya jangan ambil lagi. Oke, lanjut ya, ini tunik Bunda nih, kasih diskon, ini sudah harga diskon Bunda Haja ya. Sudah harga ini tipis. Kalau saya bilang tuh seujung kuku saya ambil untungnya Bunda ya. Saya nggak ngambil untung besar-besar Bunda ya. Insya Allah Bunda ketemu sama termurah se-Indonesia gamisnya. Yang barusan berapa Bun Army? Mana Army? Army 110.000 Bunda Rina Merlina ini ya. Yang klunya ini ya mawar ya. Ini tadi yang tunik Bangkok ya. Tunik Bangkok LD-nya 110, harganya 55 aja ya. Tunik BKK juga harganya 55.000 ya. Screenshot kirim admin 1, 2, 3. Ini katunnya katun Bangkok ya Bunda ya. Katunnya beda, dia bahannya impor. 55.000 aja. Ada warna marun, screenshot 1, 2, 3, 1. Harganya 55.000. Ada di warna hijau army. Ih, cantik hijaunya. Cantik loh, aduh, jangan sampai saya mau lagi. Aduh, cantik banget hijaunya Bunda. Hijaunya ini manis loh. Jadi tuh dia warna hijau, sininya warna army, sininya hijaunya hijau pupus. Ya, ya Bunda ya. Ada tokonya di Tanah Abang ya Bunda. Sebelumnya saya ada toko di Tanah Abang ya Bunda ya. Tetapi semenjak COVID kemarin terakhir tahun 2019 toko kita tutup yang di Tanah Abang. Sekarang kita ada tokonya cuma di Cipulir aja. Di situ ada 4 toko ya Bunda ya. Satu tokonya kita jualan celana atau rok-rok, satu toko jual gamis, satu toko jual baju anak, khusus baju anak aja. Satu tokonya lagi saya menjual khusus untuk baju kemeja batik puring ya. Silakan Bunda. Ya, tapi Bunda kalau datang ke toko itu harus pembeliannya di situ grosiran ya. Enggak bisa beli satuan kecuali saat saya lab doang. Kalau saya saat lab bisa belinya satuan ya. Ini yang mau silakan harganya 55. Mendingan nonton lab santai di rumah 55.000 sama kayak harga toko saya. Ini juga harga di toko 55 juga ya. Harga serian ini sebenarnya ya. Yang dipakai berapa sih? Yang 150.000. Kalau Bunda ambil 2 harganya 145. Tunik BKK hijau. Oke, tunik BKK hijau. Mana hijaunya ini ya? Aduh, cantik banget Bunda Kusnidah ini. 55.000 aja ya. Ini warnanya warna abu. Warna abu, terus di sininya warna cok moka. Warna abu, warna moka ya Bunda ya. Tunggu Bunda ya. Oh iya Bunda. Oke Bunda aja. Oke, yang mau silakan. Harganya 55.000. Bunda, saya ada daster. Dasternya ini tinggal sedikit lagi nih. Eh, itu ada loh daster Arab ini masih banyak. Mana? Bukan satu. Udah sold out. Hah? Itu
kan ada ini ada 4 lagi. Ambil lagi. 4 lagi. Iya, ini kan 10. Nah, ini tinggal 4. Yang diambil kan baru 3. 4 baru diambil. 3 lagi berarti. Dasternya 35 aja. Dasternya bahan rayon ya. Bahan rayon, Bunda. Ya. Daster impor kita sudah sold out kemarin, Bunda. Kalau ini dasternya tapi lumayan bagus juga. Bahan rayonnya juga premium ya bahannya. Harganya 35 dasternya ya. Bukan daster sambung ya Bunda ya. Dasternya juga bagus. Ini kita jual sebenarnya harga grosir ya 35 ini. Tuh dia modelnya model Fendi. LD-nya LD 110 ya. 110. Tuh dia model dasternya. Harganya 35 ya. 1 2 3 silakan di screenshot daster F aja, daster FF. Ada di warna ini nih, cantik banget warnanya. Ya, silakan Bunda. LD-nya 110 ya. Ya, besok kayaknya datang daster impor-impor ya Bunda ya. Kayaknya Bunda ya, bahan kualitas ini premium ya. Yang mau silakan. Daster UPFF. Dasternya masuk paket 600. Bunda Kusnida. Bunda Kusnida, ini harganya harga 35 ya. Harga kodiannya. Yanis Rayon ada enggak? Lokasi kita Jakarta Selatan. Silakan screenshot 35. Ya bagus banget Bunda. Chanel. Gigi. Ininya Fendi. Ya, untuk daster Arab, ini kita lelang 35 daster Arab. Gelangnya yang mau silakan ya, ada 4 warna. Harganya 95.000. Harga cincin 75 ya, 75. Ini bisa minta foto sama admin ya. Cincinnya banyak model ya Bunda ya. Modelnya sama seperti emas. Emas juga ada kayak gini. Harganya 75. Ini daster Arabnya tinggal 2 aja. Tinggal 2 daster Arabnya, cantik banget loh Bunda. Ya, cantik banget daster Arab 35. Tinggal 2 aja ya daster Arab ya. Daster Arab di warna bata dan daster Arab di warna hijau. 35.000. Tapi kalau Bundanya banyak yang mau, ini nanti saya bawa lagi dari toko ya. Ada di sini. 35. Mau daster Arab warna bata, ini tinggal 2 aja stoknya di butik sini, 35 aja. 1 2 3 1 2 3. Daster Arab 35.000. 35 aja. Ini warna hijau daster Arab. 35. Daster FF Bunda Rita Hasim mau daster FF 35.000. Oke, lanjut ya Bunda ya, sedikit lagi habis itu kita op, atau boleh dia dilanjut sama admin ya. Atau dilanjut sama Pak Bos aja. Daster Arab, oke Bunda Rita Hasim dapat. Ya Bunda ya. Oke, yang mau ini silakan digercep, ini abaya lelang. LD-nya LD 105. LD 100 ke 105. PB-nya 140. Yang mau ini silakan digercep. Clue-nya ini abaya pesta. Daster Fendi kuning. Oke, Bunda Marceliana Roka dapat Marceliana Kuluka ya. Oke. Bunda. Daster ini clue-nya mau abaya pesta. Abaya pesta harganya lelang 55.000. Untuk Bunda yang ambil paket usaha tadi, abaya pesta dia bordir dan payet, harganya 30.000 ya jadinya. Ini harganya 55.000. Screenshot kirimkan ke admin. Bahannya premium, katun ker premium. Harganya 55. Gamis abaya pesta. Screenshot 1 2 3. Ini gamis butik kita ya. Dia ada bordir dan terus ada payet-payetnya. Bahannya premium, dia bahannya tebel. Harganya 55.000. Kalau Bunda ambil satu, kalau Bunda ambil kodian 20.000 ya, 30.000. Kalau ambil belanja 100 piece harganya 20.000. 20.000. Silakan Bunda. Dia bahannya dia campur, bahannya premium semua dan kualitasnya premium dan terus ukurannya berbeda ya, semua ukuran, semua model, semua bahan ya, semua bahan. Oke, Bunda ya. Kaos
Kaos putih LD 110. LD 110, PB-nya 140. Dia ini kaos ya. Kaos, kaosnya kaos tebal. LD 110, PB-nya 140. Harganya lelang 50.000 aja. Bunda yang ambil tadi paket usaha ini termasuk 30.000. 50.000 kaos putih. Gamis putih aja. Gamis putih Bunda Kusnida dapat abaya pesta. Mau kaos putih 50.000 aja. Bunda, oke. Okay. Ini dia PB-nya 135. Dia kayak long tunic ya. Modelnya abaya bordir juga, bordir-bordir. Harganya 45, dia bahan katun rayon. LD-nya LD 95 ke 100. LD 95 ke 100, PB-nya 135. Harganya 45.000 aja. Mau tunik putih bordir. Bordir ya. Tunik putih bordir harganya 45, 123 123. Ambil kodian harganya 30.000. Outer cantik warna marun harganya 35 aja. Bahannya dia bahan wafer. Bahan wafer. Bagus banget ya. Harganya 35.000. Yang mau silakan digercep. Ini ya Bunda ya. Outer marun. Outer marun tinggal satu harganya 35.000 aja. Bunda yang ambil paket tadi boleh harganya termasuk 30.000 ya. Yang mau silakan. Bunda malam ini tolong nota aku dikirim ya biar besok jam 10. Oke, Bunda siap, Bunda. Yang mau digercep ya, tuh ya Bunda ya. Cantik banget ya Bunda ya. Harganya murah, cuman 35.000 ya. Tuh. Cantik banget. 35.000 saya aja yang badannya gemuk. Ini masih bisa muat ya. Badannya gemuk Bunda. 80 kilo ya. Bunda yang mau silakan, harganya murah 35 aja. Mau outer marun 35.000 aja. Outer marun 35.000, tunik putih. Oke Bunda Kusnida ya. Ini cantik banget gamisnya Bunda ya. Gamisnya cantik. Iya. Ini bagus juga Bunda ya. LD-nya ini LD 105, PB-nya 140. Dia ada resletingnya bagian samping-sampingnya. Clue-nya ini mau Korea aja, model ala Korea. Mau gamis Korea, harganya 55.000. Bunda ambil kode harganya 30.000. Ambil 155. Screenshot kirim admin. 123 123 55.000 gamis Korea ya klunya. Ini gamis, ini gamisnya bahannya bahan apa sih, kodorai. Ini bahan kodorai. Outer marun 35 Bunda Lena Ningsih. Enggak ada Bunda, outernya cuma tinggal satu Bunda Sauma Azhara. Tunik putih, oke Bunda, tunik putih dapat ya Bunda Kusin. Ini dia bahan kodorai, LD-nya LD 100. LD 100, PB-nya 140. Bahannya kodorai, harganya 55, ambil paket usaha 30.000. Mau gamis kodorai 55.000. Mau gamis kodorai 55.000. Screenshot 123 123. Ambil ini yang jumbo-jumbo itu yang sultan-sultan. Oke lanjut. Ini modelnya long tunic abaya bordir, bahannya katun premium. Harganya 35.000 aja. LD-nya 110, PB-nya 125. Tunic bordir. Tunic bordir 35 aja. Tunic bordir ada pipe-pipe-nya cantik banget ya. Bahannya katun premium. Harganya 35.000 dapat kualitas butik. 123 123. Mau tunic bordir 35.000. Mau polos salem, LD-nya 110, PB-nya 140, bahannya jersey super, harganya 35. Polos salem modelnya busui ya. Polos salem modelnya busui, harganya 35.000. Screenshot 123 123. Polos biru. Oh enggak, dia bordir juga. Bordir abaya bordir, harganya 55.000. Ambil satu, Bunda ambil ini, ambil paket usaha tadi 30.000. LD-nya 110. PB-nya 140. Kalau bahan premium, bahannya tebel ya, bahan katun premium. Bunda, saya kalau bahannya tipis saya kasih tahu ya Bunda ya. Kalau bahannya premium, ini semua saya jual bahannya premium, harga lelangan ini ya. Ini yang mau silakan, harganya 55.000. Ambil satu, Bunda ambil satu kodi harganya 30.000 aja.
boleh campur ya, satu kodi boleh screenshot bunda dapat yang apa, nanti boleh minta rekapan sama admin. 123 123, abaya bordir biru, bordir biru pink ya, bahannya jersey super, modelnya model kerah warna pink, LD nya 120 bisa 110 120, PB nya 138. Mau polos pink harganya 45, polos pink harganya 45.000 aja. Modelnya cantik banget bunda nih ya. Ya, dia modelnya santai. Harganya 45 aja. Bunda ambil paket usaha tadi 30.000. Screenshot kirimkan ke admin 123 123. Bahannya jersey super. Yang mau silakan, harganya 45 ambil satu ya. Bunda ambil seri harganya 40.000 aja. Ya, ini bunda ya, ini untuk terakhir ya. Habis itu kita ya jemringin dua itu dulu. Bunda, yang mau silakan, bahannya kringkel, harganya 100.000 aja. Ini bahannya kringkel premium, ada di warna hitam, ada di warna putih. LD-nya 110, LD-nya 110, PB-nya 140. Maaf bunda, aku mau pengen istirahat dulu, selalu tidur gitu. Oke, siap bunda, aja murni, siap. Bunda Liza Elizabeth, oke bunda. Dedeknya ya, abaya biru, oke bunda Kesnida. Mau kringkel di warna hitam, rempel, 100.000 aja kita lelang dari harga 135 kemarin. Kringkel putih, 123, 123, 100.000 aja ya, oke. Untuk Lesti, aduh cantik banget Cece Lestinya warnanya bunda, 120.000 aja. Cece Lesti warna hijau sage, Cece Lesti warna krem ya. Cece Lesti di warna, ada warna ya tadi ya, banyak warnanya kayaknya tadi ya, 4 warna. Silakan di screenshot aja, minta warna sama admin nanti bunda. Silakan di screenshot. Screenshot 123 123, mau Cece Lesti. Oke bunda ya. Cece Lesti. Oke bunda ya. Cece Lesti. Oke bunda, ini lanjut, ini jumbo. Jumbo ada 4 warna. Ini ada 4 warna ya. Mawar jumbo LD 110, bahannya semi jersey. Dia modelnya busui. 110 sampai 120. 110 sampai 120. Mau mawar jumbo, harganya 45, ambil 4 serian warna harganya 40.000. Silakan di screenshot kirimkan ke admin 123 123. Screenshot kirimkan ke admin 123 123. Anggun Latibuj. Halo kamar ya. Iya. Iya kamar nih Anggun Latibuj. Udah mulai dia ya. Udah kelamaan nih kayaknya live-nya. Ya udah bunda ya. Untuk bunda yang belum masuk WA, silakan masuk WA dulu ya bunda ya. Silakan masuk WA dulu, saya udahan dulu, kita lanjut lagi besok ya. Kita lanjut lagi besok di live-nya Sundari Sentral, mungkin bisa siang atau malam. Yang penting bundanya sudah klik tombol mengikuti biar bunda tahu nih kapan saya live-nya ya. Ada notifikasinya ya bunda ya. Ini berapa apa ya, barusan bunda yang hitam sama navy 45 bunda, 45 murah banget, ada putihnya juga loh itu, mana, gak usah dibuka, tinggal 3 warna aja ya, 4 warna ya. Oh ada abunya, ada 4 warna abu putih, harganya 45.000. kalau bunda ambil 4 serian warna harganya 40.000. cidukan bun, oke kita cidukan ya satu kali lagi ya. Sekali lagi saya mau pamit diri dulu, selamat malam, besok kita weekend live-nya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you, goodbye.